Nine Star Hegemon Body Arts Season 77. Bab 761 Kamu Wanitaku. Sebuah ledakan datang dari dasar sungai. Di dalam sungai berlumpur, darah memercik dan kemudian dengan cepat menghilang. Membunuh Magical Beast peringkat ketujuh dari dalam tubuhnya sangat mudah. Itu terutama benar karena sebagian besar binatang ajaib air lemah terhadap kekuatan guntur. Jadi Long Chen dengan mudah membunuhnya. Namun, sangat mengejutkan bahwa bahkan Meng Qi tidak menyadarinya. Itu sangat mirip dengan ikan lele dengan empat kaki. Tapi Beastamers biasanya tidak membawa House Pets ikan. Selain menggunakannya sebagai ransum, apa manfaatnya? Setelah membunuhnya, Long Chen dan Meng Qi tidak segera melompat keluar dari air. Mereka diam-diam menyebarkan kekuatan spiritual mereka untuk menyelidiki situasinya. Menemukan bahwa tidak ada yang aneh, mereka merayap ke darat. Sebenarnya, karena Long Chen memiliki intuisi seni tubuh Hegemon Bintang 9, dia tidak benar-benar perlu melakukan ini. Tapi dia masih takut, dia tidak berani sedikit pun ceroboh lagi. Apapun keberadaan yang tidak diketahui itu, mereka jauh dari apa yang bisa dia tangani saat ini. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya aneh. Bagaimana bisa dewa hutan begitu baik dan mudah bergaul, tapi sekarang mereka bertemu dengan pembunuh yang mengamuk kemanapun mereka pergi. Setiap makhluk hidup di sini menginginkan hidup mereka. Long Chen bahkan curiga bahwa ini bukan dunia roh. Itu benar-benar berbeda dari dunia yang damai dan tenteram yang pernah dia lihat sebelumnya. Begitu mereka diam-diam pergi ke darat, mereka mulai balapan kembali di sepanjang jalan yang mereka tuju. Dengan tanda spiritual yang telah mereka tempatkan dalam perjalanan, mereka tidak tersesat. Setelah melakukan perjalanan lebih jauh dan menemukan bahwa tidak ada yang salah, Meng Qi memanggil Blood Phoenix dan mereka melanjutkan kembali ke lokasi semula. Ketika mereka akhirnya melihat tempat yang Long Chen hancurkan dengan apinya, mereka akhirnya rileks. Mereka akhirnya bisa pulang, dunia roh ini terlalu mencekik. Menurut jam pasir, mereka masih punya waktu 3 hari sebelum itu menjadi 1 bulan. Meng Qi, ayo mandi bersama, kata Long Chen tiba-tiba. Touch, jangan terlalu tidak senonoh. Meng Qi tersipu, dia tidak menyangka Long Chen akan membuat permintaan kasar seperti itu. Hehe, sebagai calon istriku, tidak ada yang perlu dipermalukan. Selanjutnya, kita harus membersihkan tubuh kita sepenuhnya. Pada saat yang sama, kami harus menghancurkan pakaian kami, kata Long Chen. Mengapa? Karena tempat ini adalah dunia roh. Spesies di sini sama sekali berbeda dari dunia kita. Pasti ada semua jenis serbuk sari dan bahkan larva tak terlihat yang menempel di tubuh kita. Jika kita kembali seperti ini, spesies itu mungkin akan menghancurkan seluruh dunia kita. Kata Long Chen. Apa, tidak mungkin begitu menakutkan, kata Meng Qi. Meng Qi, kamu adalah Beastamer. Anda hanya mempelajari Magical Beast dan bukan tumbuhan. Saya benar-benar tidak mencoba menakut-nakuti Anda. Jika tumbuh-tumbuhan di sini dibawa kembali ke dunia kita, maka jika dapat bertahan hidup di tanah itu, ia akan mulai berkembang biak dengan cepat karena tidak memiliki pemangsa alami. Itu bisa menghancurkan seluruh ekosistem dunia kita. Pernahkah Anda mendengar tentang tanah terpencil yang liar? Itu adalah sesuatu yang disegel ke dalam dunia kecil oleh para ahli di zaman kuno. Ekosistem di sana rusak parah oleh spesies asing sehingga para ahli yang maha kuasa itu tidak berdaya untuk melakukan apapun selain menutup tanah itu. Setiap dunia memiliki aturan bertahan hidup sendiri. Tetapi makhluk dari dunia yang berbeda tidak termasuk dalam aturan itu. Ini seperti seorang pembunuh yang tiba-tiba dilemparkan ke dalam sekelompok orang yang damai yang tidak tahu cara bertarung. Hasilnya jelas. Jadi kita harus membersihkan tubuh kita sepenuhnya. Saya akan membuat penghalang api untuk menciptakan ruang bagi kita. Long Chen tersenyum nakal. Dia mengeluarkan tong mandi kayu besar. Itu sudah diisi dengan air. Long Chen mulai melepas jubah. Meng Qi buru-buru berbalik. Meskipun hatinya sudah sepenuhnya dikhususkan untuk Long Chen, wajahnya masih semerah apel. Tiba-tiba, dia menjerit kaget saat Long Chen menggenggam pinggangnya. Mereka melompat ke bak mandi, dan Long Chen mulai melepas pakaian Meng Qi. Jangan, Meng Qi menjerit tajam dan memegang erat pakaiannya. Long Chen tersenyum nakal pada Meng Qi yang panik. Meng Qi selalu menjadi gadis yang hangat dan tenang. Dia memancarkan kecantikan yang berbeda sekarang. Aku akan melakukannya sendiri. Meng Qi tersipu malu-malu, tidak berani melihat Long Chen saat dia perlahan melepas pakaiannya. Bagaimana jika saya membantu Anda? Jangan khawatir, saya tidak akan memaksa Anda. Kamu adalah wanitaku, dan di dunia ini, tidak ada yang bisa membuatmu melakukan apapun yang tidak ingin kamu lakukan, termasuk diriku sendiri, kata Long Chen lembut. Long Chen tahu bahwa Meng Qi pemalu, tetapi alasan lain adalah karena dia takut Long Chen akan memanfaatkannya. Kemudian dia akan menjadi seseorang yang melanggar janjinya, dan dia tentu saja tidak akan menginginkan hal seperti itu. Long Chen, Meng Qi sedikit gemetar. Dia menatapnya dengan mata hangat dan lembut.
Semburan kehangatan memenuhi hatinya, dan dia memeluk leher Long Chen dan memberinya ciuman. Long Chen tidak memiliki pikiran jahat sedikit pun saat ini. Meng Qi seperti peri yang tidak bisa dihujat. Dia seperti batu giok tanpa cacat, begitu sempurna sehingga seseorang tidak tahan untuk menyentuhnya. Dia kehilangan dirinya dalam merasakan bibirnya, dalam hubungan di antara mereka. Setelah waktu yang tidak diketahui, Meng Qi tiba-tiba melarikan diri dari pelukan mereka dengan teriakan kaget, wajahnya bahkan lebih merah dari sebelumnya. Batuk, maaf, itu hanya kegembiraan. Namun, jika saya tidak bersemangat saat memegang wanita cantik di tangan saya pasti tidak akan menjadi laki-laki, kata Long Chen sambil tertawa. Dia bergeser dengan canggung, karena menunjuk seseorang itu kasar. Meng Qi, izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Long Chen mulai bercerita untuk menghilangkan kecanggungan. Adapun Meng Qi, dia belum pulih dari perasaan unik itu dan masih tidak bisa melihatnya. Ada seorang laki-laki yang sedang mandi di bak mandi. Tidak ada yang aneh terjadi, tetapi tiba-tiba, permukaan air mulai naik dengan cepat. Apa kamu tahu kenapa? Tanya Long Chen. Mengapa? Hehe, itu karena dia tiba-tiba melihat wanita tercinta. Long Chen tiba-tiba mulai tertawa nakal. Pada awalnya, Meng Qi tidak mengerti. Tapi setelah tawa nakal Long Chen, bersama dengan apa yang baru saja terjadi, dia segera menegur, kamu. Dia membanting air, dan pilar air melesat ke Long Chen. Long Chen tertawa, dan akibatnya, air melonjak ke hidung dan mulutnya, membuatnya tampak sangat sedih sementara Meng Qi tertawa. Ayo, biarkan aku membereskan istriku. Melihat bahwa Meng Qi tidak lagi gugup, Long Chen memegang tangannya. Sekarang, Meng Qi tidak menolaknya. Dia mengizinkannya untuk melepas sisa pakaiannya, benar-benar memperlihatkan dagingnya kepadanya. Tubuh Meng Qi tanpa sadar gemetar saat tangan Long Chen menyentuh kulitnya. Matanya setengah tertutup, dan sedikit keringat mulai mengumpul di hidungnya. Tatapannya kabur, malu-malu, dan sangat mengharukan. Ketika potongan terakhir dilepas, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Langit memang memiliki kemampuan memahat supernatural untuk membuat wanita cantik seperti itu. Meng Qi, kamu benar-benar cantik, puji Long Chen. Pujiannya menyebabkan dia menjadi sedikit lebih berpikiran jernih. Sambil mengabaikan apa yang telah terjadi, dia membelai pipi Long Chen dan bertanya, Long Chen, saat kita pertama kali bertemu di Phoenix Cry, apakah kamu sengaja melakukan tindakan karena ingin mendapatkanku? Long Chen mengangguk, ya, saya sengaja melakukannya. Aku sengaja membuatmu merasa bersalah dan kasihan padaku. Saya menggunakan kebaikan Anda untuk merayu Anda. Dia tidak ragu-ragu atau berusaha menutupi kebenaran sama sekali. Mengelus wajah Meng Qi, dia menatap matanya dan berkata, karena aku tahu bahwa di dunia ini, tidak ada orang lain yang bisa mencintaimu lebih dari aku. Tidak ada orang lain yang bisa mengabdikan hati dan jiwanya untuk melindungi Anda seperti saya. Melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang saya lakukan, setiap kali saya menghadapi kematian, saya selalu mengatakan pada diri sendiri bahwa saya tidak bisa mati. Karena jika aku mati, maka tidak ada orang lain di sini yang bisa mencintaimu seperti aku. Petik 2. Long Chen, Meng Qi memeluk Long Chen dan memeluknya erat. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menekan darah panasnya. Dia merasa seperti sesuatu yang panas mengalir melalui hidungnya dan akan meledak. Dia buru-buru menekannya. Dia sekarang sedikit menyesali ini. Dia seharusnya tidak memilih untuk mandi bersama dengan Meng Qi, karena dia benar-benar terlalu menarik. Pada saat yang sama, dia juga melebih-lebihkan pengendalian dirinya. Bukankah dia idiot? Mengapa dia memutuskan untuk menyiksa dirinya sendiri? Awalnya, dia baru saja berencana membantu Meng Qi membersihkan dirinya sendiri. Sekarang dia menemukan bahwa semua energinya harus difokuskan untuk menekan keinginannya sendiri. Itu Meng Qi yang harus membantunya membersihkan tubuhnya. Setelah cobaan yang pahit, akhirnya mereka selesai mandi. Long Chen mengedarkan api bumi dan menggunakannya untuk menjelajahi ruang di sekitar mereka sebelum membentuk penghalang. Di ruang ini, tidak akan ada apapun dari dunia ini yang menempel pada mereka. Mereka juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh mereka. Setelah memeriksa dengan kekuatan spiritual mereka dan memastikan tidak ada yang mencurigakan, mereka mengeluarkan pakaian baru dari cincin spasial mereka. Setelah mengenakan pakaian baru, mereka saling memandang dengan antisipasi. Mereka akhirnya akan terbebas dari perasaan tertekan di sini. Mereka saling tersenyum. Meskipun mereka tidak bisa mengambil langkah lain dalam hubungan mereka, mandi bersama membuat hati mereka lebih dekat. Baiklah, ayo pergi. Petik 2. Meng Qi dengan erat memegang Long Chen, dan Long Chen juga memeluknya. Dengan tangan kanannya, dia menghancurkan jimat giok penusuk dunia. Sebuah portal spasial muncul di depan mereka. Long Chen melompat dengan Meng Qi. Penglihatan mereka berubah saat mereka muncul di lembah gunung yang asli. Hehe, Long Chen, kami sudah lama menunggumu. Long Chen baru saja muncul ketika empat ahli berjubah merah mengelilingi mereka.
Bab 762 banding 762. Pakar yang korup. Ekspresi Long Chen berubah. Keempat orang ini memiliki aura yang sangat kuat, yang hanya pernah dia rasakan dari wakil Master Sekte. Ahli leluhur, benar-benar jebakan. Kemarahan merayap di wajah Long Chen, dan dia bahkan akhirnya menghancurkan jimat giok dunia di tangannya. Hahaha, ya, jebakan. Sayangnya, Anda terlambat menyadarinya, kata salah satu pakar korupsi sambil tertawa. Long Chen, kami benar-benar berusaha keras untuk berurusan denganmu. Empat ahli leluhur, Anda bisa mati tanpa penyesalan. Petik 2. Meng Qi diam-diam membuat beberapa tanda kecil pada Long Chen, tapi Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu menyia-nyiakan usaha, mereka semua adalah ahli penempaan yayasan, orang-orang setingkat wakil Master Sekte. Kami tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Petik 2. Meng Qi terkejut. Dia ingin Long Chen mempersiapkan dirinya saat dia memanggil Blood Phoenix untuk menangani mereka. Bahkan jika itu tidak bisa membunuh mereka, keduanya pasti bisa kabur. Tapi sekarang dia mengatakan ini, dia tidak tahu apa yang dia rencanakan. Kamu cukup pintar, anak kecil. Ya, jika Anda tidak bergumul, Anda tidak akan terlalu menderita. Hehe, ikutlah dengan kami tanpa bersusah payah. Jangan paksa kami bertarung dengan seorang amatir di alam Siantian, kata salah satu pakar korup. Tentunya, seorang ahli Foundation Forging memiliki kebanggaan tersendiri bagi ahli Foundation Forging. Ahli di bidang ini adalah penguasa sekte besar. Itulah mengapa mereka disebut ahli leluhur, karena mereka memiliki kualifikasi untuk memulai sekte terkenal mereka sendiri. Jadi bagi seorang ahli Foundation Forging untuk menargetkan pendatang baru Siantian benar-benar kehilangan status, terutama ketika itu 4-1. Itu jelas terlalu berlebihan. Tapi jalur rusak memandang Long Chen terlalu penting sekarang. Di wilayah kekacauan, mereka tidak membunuhnya, tetapi mereka telah kehilangan 5 ahli ekspansi laut, 9 celestial, dan 80.000 murid elit. Bahkan sampai sekarang, kejadian ini masih menjadi misteri bagi jalur korupsi. Dan satu-satunya yang bisa memecahkan misteri itu adalah Long Chen. Jadi jalan rusak tidak berani sedikit pun ceroboh sekarang. Mereka harus menangkapnya, dengan demikian, mereka telah mengirimkan 4 ahli penempaan yayasan sekaligus. Tunggu sebentar, aku, Long Chen, adalah sosok yang agung dan heroik. Bagaimana saya bisa membiarkan diri saya diambil tanpa perjuangan? Anda harus terlebih dahulu menyetujui salah satu syarat saya, kata Long Chen. Kondisi, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membahas itu? Petik 2. Anda ingin tahu siapa yang menjual Anda? Jangan repot-repot, para ahli korupsi memandangnya dengan jijik. Long Chen dengan jijik melihat ke belakang. Cih, apa otakmu sudah dimakan belatung? Saya sudah tahu siapa yang menjual saya, jadi mengapa saya harus bertanya kepada Anda? Petik 2. Mereka berempat sangat marah. Nada suaranya benar-benar tidak bisa diterima. Salah satu pasien yang lebih sabar bertanya, lalu bagaimana kondisi Anda? Mereka secara alami berharap untuk menangkap Long Chen hidup-hidup. Mereka tidak hanya menginginkan ingatannya, tetapi mereka juga ingin mendapatkan apa yang dia miliki. Hanya dalam hal tubuh fisik, dia harus memiliki semacam rahasia agar dia menjadi kuat. Kondisi saya sangat sederhana, berlututlah di tanah dan panggil aku ayah. Kalau begitu aku akan segera pergi denganmu. Long Chen tiba-tiba tertawa. Brengsek, kamu berani menipu kami. Mereka berempat menyadari Long Chen sedang bermain-main dengan mereka. Dia tidak pernah punya niat untuk mendiskusikan sesuatu dengan mereka. Menipu Anda, kamu benar. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya sekarang. Saya juga seorang ahli penempaan yayasan, jadi datang dan uji kekuatan sejati ayahmu Long. Petik 2. Ledakan. Aura Long Chen meletus dan cincin sucinya muncul. Pilar Qi yang kuat menjulang ke langit. Mereka berempat melompat. Long Chen juga seorang ahli penempaan yayasan. Bahkan jika dia memukuli mereka sampai mati, mereka tidak akan percaya hal seperti itu. Mereka semua menyaksikan dengan penuh perhatian, ingin melihat apakah Long Chen hanya mencoba bertindak mistik atau apakah dia benar-benar memiliki kekuatan. Tapi tiba-tiba, formasi di bawah kaki Long Chen menyala. Kekuatan spasial meletus, dan keempat ahli rusak tiba-tiba menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak. Berdengung. Dunia di sekitar mereka berputar. Mereka ngeri mengetahui bahwa mereka telah muncul di platform besar. Sosok yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan mereka seperti mereka adalah spesies langka. Selamat datang di Sekte Xuan Tian Dao. Sangat tidak sopan bagi kami untuk tidak menyambut Anda di pintu. Wakil Master Sekte berdiri di udara, tersenyum ringan pada mereka berempat. Apa? Ekspresi mereka benar-benar berubah. Mereka melihat sekeliling dan melihat lautan orang di sekitar mereka. Mereka adalah murid dari Sekte Xuan Tian Dao. Semuanya sudah disiapkan oleh Long Chen. Dia merasa bahwa perjalanannya ke dunia roh tidak akan sesederhana itu. Oleh karena itu, dia telah meminjam disformasi transportasi dari Wakil Master Sekte. Harus diketahui bahwa Xuan Tian Dao Sekte hanya memiliki 2 cakram formasi transportasi skala besar.
Pada awalnya, wakil ketua sekte bahkan tidak ingin meminjamkannya kepadanya. Tetapi Long Chen menjamin bahwa dia tidak akan menggunakannya, atau dalam kasus jika dia melakukannya, dia akan meraup keuntungan yang tak terbayangkan. Jika dia tidak menggunakan dis tersebut, maka tidak akan menghabiskan energinya, jadi tidak akan ada kerugian. Selanjutnya, Sui Wuhan juga berbicara untuknya, memungkinkan dia untuk akhirnya mendapatkannya. Begitu mereka tiba di dunia ini, dia telah menghancurkan segel giok. Segel itu telah mengaktifkan cakram formasi serta giok fotografi di puncak gunung. Long Chen memperkirakan bahwa jika mereka benar-benar mengincarnya kali ini, akan ada beberapa ikan besar. Jadi dia telah menyiapkan giok fotografi khusus untuk memproyeksikan gambar mereka di platform Xuan Tian. Platform Xuan Tian adalah pusat dari Xuan Tian Plaza. Ketika proyeksi itu muncul, para murid di sana semuanya terkejut. Long Chen sebenarnya dikelilingi oleh 4 ahli leluhur rusak. Adapun ketika Long Chen telah menghancurkan jimat giok penusuk dunia dalam kepanikannya, dia juga telah menghancurkan segel giok yang dia gunakan untuk mengaktifkan semuanya. Selanjutnya, ketika segel giok dihancurkan, wakil sekte menerima pesan. Dia bergegas ke Xuan Tian Plaza untuk melihat semuanya. Dia buru-buru memerintahkan aktivasi formasi besar, serta mengaktifkan formasi perangkap dan membunuh formasi di platform Xuan Tian. Kemudian dia menyaksikan Long Chen dengan tenang berbicara omong kosong dengan mereka. Dia tahu Long Chen mengulur waktu mereka untuk mengatur formasi. Tapi sebenarnya, dia sudah menyelesaikan persiapannya hanya dalam waktu beberapa saat. Kemudian ketika cakram formasi diaktifkan, Long Chen melepaskan auranya yang kuat untuk menyembunyikan fluktuasi. Alhasil, mereka berempat benar-benar bisa bekerja sama dengan sempurna. Long Chen dan Meng Qi berada di sisi wakil Master Sekte. Dia telah mengaktifkan formasi untuk menarik mereka keluar begitu mereka muncul. Hehe, kamu benar-benar idiot. Tahukah Anda betapa bersatu jalan yang benar kita? Apakah Anda benar-benar mengira kami akan merugikan diri sendiri? Sepertinya Anda masih tidak mengerti apa yang terjadi di wilayah kekacauan. Anda idiot benar-benar tidak pernah belajar, tidak peduli berapa kali Anda ditipu. Long Chen tertawa dengan ekspresi senang. Keempat ahli korupsi benar-benar marah. Kata-katanya membuat mereka curiga bahwa apa yang terjadi di wilayah kekacauan semuanya telah direncanakan oleh jalan yang benar. Sekarang, mereka telah ditipu sekali lagi. Kamu Zhou Tianyi, bahkan sebagai hantu, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Raung salah satu ahli rusak saat dia mulai menyerang formasi dengan gila. Zhou Tianyi menjadi pucat dan duduk di tanah. Platform Xuan Tian hanya selebar 1 mil. Itu biasanya digunakan oleh para petinggi sebagai tempat untuk kuliah tentang Dao. Banyak murid tidak tahu bahwa platform Xuan Tian begitu kuat. Seluruh platform Xuan Tian ditutupi dengan rune. Mereka membentuk penghalang pertahanan yang kuat yang menjebak mereka berempat. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak dapat menerobosnya. Aktifkan formasi pembunuhan, perintah wakil ketua sekte. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara dan menembak ke arah mereka berempat. Salah satunya meninju, menghancurkan selusin kata terbang. Itu menyebabkan ekspresi ahli kepala biara berubah. Hanya satu dari pedang terbang itu yang akan memiliki kekuatan untuk membunuh mereka, tetapi para ahli rusak ini mampu menghancurkan selusin dari mereka dengan satu pukulan. Kerja keras, kerja keras. Kamu bisa melakukannya. Long Chen bersorak untuk mereka saat mereka berjuang dengan sengit. Mereka berempat sangat marah. Salah satu dari mereka akhirnya terganggu dan terkena pedang terbang. Itu menembus bahunya, membawa serta semprotan darah. Oh, kamu berdarah. Apakah ini pertama kalinya Anda yang legendaris? Tanya Long Chen dengan kaget. Long Chen, Meng Qi akhirnya tidak tahan lagi. Dia tidak memiliki wajah tebal Long Chen, dan dia buru-buru menariknya pergi, tidak membiarkan dia terus mengatakan omong kosong. Apa? Tiba-tiba, salah satu ahli korupsi mengeluarkan spanduk jiwa. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengaktifkan item tracer ini. Energi tak terlihat di sini memblokir hubungannya dengan itu. Maaf, aturannya di sini adalah tidak ada yang bisa menggunakan senjata di atas level enchanted di Xuan Tian Plaza. Kata wakil ketua sekte, wajahnya yang biasanya tegas bersinar dalam senyuman. Harus diketahui bahwa perbuatan membunuh 4 ahli penempaan yayasan rusak bersama dengan mengumpulkan mayat dan jiwa mereka akan sangat dihargai oleh sekte kepala. Selama bertahun-tahun menjalankan sekte Xuan Tian Dao, jumlah ahli penempaan yayasan rusak yang telah mereka tebang sangat rendah. Sekarang 4 datang sekaligus. Jika dia tidak peduli dengan statusnya, wakil ketua sekte mungkin akan menari dengan gembira. Ini jelas merupakan pencapaian pertempuran terbesar sekte cabang Wastelen Timur. Para murid menyaksikan dengan kaget ketika mereka berempat berjuang mati-matian. Akhirnya setelah 2 jam, mereka terbunuh oleh formasi tersebut. Begitu mereka terbunuh, rune menyala di formasi dan mengumpulkan jiwa dan mayat mereka. Adalah mungkin untuk melihat beberapa rahasia mereka melalui jiwa mereka. Senyum wakil ketua sekte kemudian menghilang saat dia menoleh untuk melihat Zhou Tianyi dengan dingin.
Zhou Tianyi, lebih baik Anda memberi saya penjelasan yang memuaskan kali ini. Bab 763. Wakil Master Sekte, tolong selamatkan hidupku. Zhou Tianyi langsung berlutut di tanah. Dia tahu tidak ada cara baginya untuk membantah jalan keluar dari ini. Keempat jiwa ahli rusak berada di tangan Wakil Sekte Master. Yang bisa dia harapkan hanyalah dia tidak akan dibunuh. Zhou Tianyi, mengapa kamu begitu bodoh? Bahkan pelajaran dari wilayah Chaos tidak mengajari Anda apapun. Kamu harus menerima hukuman atas dosa-dosamu, kata Wakil Ketua Sekte dengan dingin. Meskipun masalah wilayah kekacauan telah dipimpin oleh Menara Pil, keluarga Zhou juga berpartisipasi. Ketika Wakil Ketua Sekte mengetahui tentang gangguan di wilayah kekacauan, Zhou Tianyi telah membuat banyak persiapan dan tidak meninggalkan bukti. Jika giok fotografi Long Chen tidak muncul, tidak akan ada cara untuk membuktikan bahwa keluarga Zhou terlibat sama sekali. Karena keluarga Zhou kemudian dipaksa untuk mengorbankan Zhou Qingyu dan putranya, serta membayar sejumlah besar kompensasi, Wakil Ketua Sekte berpikir bahwa keluarga Zhou akan sedikit menahan diri. Yang terpenting, dia juga telah memperingatkan mereka beberapa kali selama uji coba bahwa mereka bisa bertarung, tetapi mereka harus menjaganya dalam batas. Namun, Zhou Tianyi jelas tidak memasukkan kata-katanya ke dalam hati. Dia benar-benar berkolusi dengan jalur rusak. Bahkan jika itu tidak menargetkan Long Chen, hanya dosa berkolusi dengan jalur rusak sudah cukup baginya untuk mati 100 kali. Wakil Master Sekte, tolong selamatkan aku. Murid hanya mudle hedet, seru Zhou Tianyi sambil menangis. Dia benar-benar takut sekarang karena dia tidak ingin mati. Itu selalu orang yang lebih tua yang lebih merindukan hidup. Bodoh, apa yang kamu lakukan bukanlah kesalahan tapi sangat tabu. Bahkan Master Sekte tidak akan bisa melindungimu. Wakil Ketua Sekte menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah orang yang serius, dia sebenarnya sangat berhati lembut. Justru karena keempat kepala keluarga telah menyadari sifatnya, pertempuran batin mereka menjadi semakin intens. Tapi hari ini, jelas tidak ada cara baginya untuk melepaskan Zhou Tianyi. Baiklah, karena memang begitu, maka aku tidak akan mempersulitmu. Saya ingin melaporkan bahwa Sui Yuncong lah yang mendorong saya untuk melakukan ini. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah Zhou Tianyi tiba-tiba menarik Sui Yuncong. Zhou Tianyi, jangan memfitnah orang lain. Mengamuk Sui Yuncong. Huff, Sui Yuncong, jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Jika saya sekarat, jangan berpikir untuk hidup bahagia. Jika bukan karena apa yang Anda lakukan pada jimat giok menusuk dunia, bagaimana saya bisa menemukan posisi Long Chen? Lalu bagaimana saya bisa membocorkan informasi ke jalur rusak? Aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa aku merekam percakapan kita, jadi kamu bisa menemaniku dalam kematian. Zhou Tianyi tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan giok foto. Itu adalah batu giok fotografi tingkat tinggi dan yang sangat mahal. Ketika itu diaktifkan, fluktuasi praktis tidak mungkin dirasakan. Bahkan ahli ekspansi laut tidak dapat merasakannya. Ekspresi Sui Yuncong berubah total. Dia tiba-tiba menyerbu dan menyambar giok fotografis itu. Tepat di depan Wakil Master Sekte, dia menghancurkannya. Apa menurutmu batu busuk bisa menjebakku? Kamu sudah gila, Sui Yuncong memasang ekspresi marah. Dia ingin menunjukkan kemarahan seseorang yang telah dituduh secara salah. Wakil Ketua Sekte dengan acuh tak acuh memperhatikan mereka dan menghela nafas. Kamu benar-benar mengecewakanku. Sepertinya Anda sudah berkuasa begitu lama sehingga kepala Anda membusuk. Anda bahkan telah melupakan aturan Sekte Suan Tiandao. Apakah Anda pikir Anda bisa berdiri di atas aturan dengan status Anda? Siapapun yang berkolusi dengan jalan korup akan dibawa oleh penegak hukum dan diperiksa jiwa. Bahkan mereka yang terlibat akan diselidiki jiwa. Apakah menurut Anda menghancurkan bukti akan menyelamatkan Anda? Kamu benar-benar menjadi tua, sangat tua sehingga kepalamu tidak lagi bekerja. Di mana penegak hukumnya? Bawa mereka pergi. Petik 2. Murid penegak hukum datang dan dengan dingin berkata kepada Zhou Tianyi dan Sui Yuncong, tolong. Petik 2. Bagaimanapun, mereka adalah dua kepala keluarga, jadi mereka tidak menggunakan kekerasan untuk melawan mereka. Tetapi para murid penegak hukum netral dalam Sekte Suan Tiandao, tidak peduli apa status mereka tetap harus mendengarkan perintah mereka, atau mereka akan langsung ditangkap. Wakil Master Sekte, kepala keluarga saya hanya mudle hedet di usia tuanya. Saya ingin menerima hukumannya. Tiba-tiba, Sui Guanzi menonjol, mengejutkan semua orang. Wakil Master Sekte dengan dingin menatapnya. Jangan berpikir bahwa peringkat 3 Celestial berada di atas aturan Suan Tiandao Sekte. Bahkan Celestial peringkat 9 tidak, apalagi Anda. Berdoa agar masalah ini tidak melibatkan Anda, atau pisau balai penegakan hukum juga akan mengambil kepala Anda. Petik 2. Wakil Ketua Sekte sudah marah karena kedua kepala keluarga telah melakukan tindakan yang memalukan. Sebagai penanggung jawab, dia juga bertanggung jawab.
Kemudian, bocah manja Sui Guanzi ini benar-benar dengan sia-sia berpikir untuk menggunakan status barunya sebagai peringkat 3 celestial untuk menyelamatkan Sui Yunchong. Itu membuatnya semakin marah, karena dia sudah membenci orang-orang seperti itu yang menganggap dirinya sangat penting. Long Chen dan Meng Qi terkejut. Meskipun mereka telah dipersiapkan, mereka tidak mengira bahwa Sui Guanzi akan maju secepat itu. Itu juga mengejutkan bahwa wakil master sekte sebenarnya tidak akan memberikan peringkat 3 wajah celestial sama sekali. Sui Guanzi tidak menyangka bahwa kemajuannya akan dihargai begitu kecil di mata wakil master sekte. Dia mengatupkan giginya dengan marah. Kedua kepala keluarga itu juga panik. Mereka tidak menyangka masalah ini akan meledak sebesar ini. Meskipun mereka biasanya bertengkar terus-menerus, itu seperti permainan catur. Itu bukanlah pertarungan sampai mati. Tapi sekarang situasinya gawat. Kepala keluarga Ku dan kepala keluarga Wang saling memandang dan kemudian berjalan keluar dan langsung berlutut di depan wakil ketua sekte. Harap bersikap lunak, wakil master sekte. Meskipun keduanya melakukan tabu, mereka telah bekerja untuk sekte Suantian Dao begitu lama. Bahkan jika mereka tidak memberikan kontribusi, mereka masih bekerja keras untuk sekte tersebut. Tolong selamatkan hidup mereka. Petik 2. Bagaimanapun, mereka sudah saling kenal begitu lama, dan mereka tidak punya waktu bertahun-tahun lagi. Keduanya akhirnya merasa kasihan pada mereka, seperti rubah yang berduka saat kelinci mati. Mereka pasti harus menerima hukuman berat, tetapi selama itu bukan hukuman mati, mereka akan merasa lebih baik. Kepala keluarga satu generasi, itu adalah posisi yang bermartabat. Jika mereka dibunuh begitu saja, mereka benar-benar tidak akan bisa menerimanya. Zhou Tianyi dan Sui Guanzi memandang mereka berdua dengan kaget. Pada saat ini, orang-orang tua yang telah mereka lawan selama bertahun-tahun ini benar-benar berlutut dan memohon keringanan bagi mereka. Mereka tidak bisa menahan perasaan emosional. Hati mereka juga menjadi sedikit lebih jernih. Zhou Tianyi tiba-tiba berkata, "Wakil guru sekte, sebenarnya, saya baru saja berbohong. Semuanya dilakukan oleh saya, Sui Yunchong tidak bersalah." Petik 2. Sui Yunchong menatapnya dengan heran. Saat itu juga, dia memikirkan banyak hal. Kebencian dan dendam dari bertahun-tahun segera terselesaikan. "Masalah ini benar-benar saya lakukan," kata Sui Yunchong. "Saudara Yunchong," kata Zhou Tianyi. "Katakan tidak lebih. Kami telah berjuang seumur hidup, jadi jika Anda mati, saya tidak akan memiliki lawan. Ayo pergi bersama, setidaknya kita akan menghadapi lawan," kata Sui Yunchong, sambil menepuk bahu Zhou Tianyi. Kepala keluarga. Keluarga Sui dan murid keluarga Zhou semuanya berlutut di tanah pada saat bersamaan. "Apa yang sedang kamu lakukan? Bangun," teriak Sui Yunchong. "Jangan mempersulit wakil master sekte. Kesalahan adalah kesalahan. Sebagai kepala keluarga, saya bahkan memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan saya." Petik 2. Para murid tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ada beberapa dari mereka yang diam-diam terisak. Long Chen tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan berkembang seperti ini. Momok kematian telah memberi mereka momen pencerahan. Kebencian mereka dari pertikaian bertahun-tahun sebenarnya telah lenyap. "Wakil Master Sekte," Long Chen membuka mulutnya. "Bagaimanapun, dia tidak mengambil kerugian apapun kali ini. Masalah ini bisa berakhir seperti ini." "Long Chen, jangan memohon keringanan kepada kami," kata Sui Yunchong tiba-tiba. "Kami berterima kasih atas pemikiran Anda. Hanya kemurahan hati Anda ini yang telah menunjukkan kepada kami betapa tidak berharganya hidup kami. Satu jam yang lalu, bahkan kami pasti tidak akan bisa mengesampingkan kebencian kami setelah seseorang menjebak kami seperti yang kami lakukan padamu. Kami minta maaf kepada Anda, dan kami minta maaf kepada Suantian Dao Sekte. Bahkan jika wakil ketua sekte setuju untuk mengampuni kami tidak akan memiliki wajah untuk terus hidup. Semua murid mendengarkan perintah saya, tidak ada yang diizinkan menyimpan dendam terhadap Long Chen. Jika tidak, bahkan di 9 mata air, saya tidak akan mengakui keturunan yang tidak berbakti seperti itu." Petik 2. Sui Yunchong memandang Sui Guanzi ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya. Dia dengan jelas memperingatkannya untuk tidak melakukan apapun. "Saudaraku, ayo pergi," kata Sui Yunchong kepada Zhou Tianyi. Zhou Tianyi mengangguk, dia hanya tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya ke murid keluarga Zhou sebelum pergi dengan penegak hukum. Semua orang terdiam sesaat, semua hati mereka berat, bahkan kegembiraan wakil sekte dalam membunuh 4 ahli korupsi memudar. Long Chen menghela nafas, jika mereka tahu hari ini akan datang, apakah mereka masih akan melakukan apa yang telah mereka lakukan? Benarkah orang hanya bisa membuka mata mereka setelah mereka mencapai akhir dan akan pergi dari dunia ini? Apakah itu satu-satunya cara bagi mereka untuk memahami kebenaran tentang dunia? "Long Chen, sekarang kamu harus bahagia." Sui Guanzi mengatupkan giginya. Semua orang menoleh untuk melihatnya dengan heran. Sui Guanzi dengan jelas telah menempatkan semua kebenciannya pada Long Chen.
Apakah dia akan mengincarnya sekarang? Ini masih sama. Ketika kamu ingin mati, datang temukan aku kapan saja, kata Long Chen dingin. Dia membawa Meng Qi ke sisi Sui Wuhan dan bergabung kembali dengan Tang Wan Er dan yang lainnya. Mereka kembali ke kamp mereka. Hati Sui Wuhan jelas agak berat. Bagaimanapun, itu adalah pamannya yang baru saja dikirim ke kematiannya. Meskipun dia biasanya membenci bagaimana kepala keluarganya hanya penuh dengan skema, melihat punggungnya, dia merasa sedikit kesakitan. Tidak ada yang merayakan, meskipun Long Chen telah kembali dengan selamat. Long Chen juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk melakukan gerakan besar. Dia menyuruh semua orang terus berkultivasi secara normal. Juga, Meng Qi memberi Tang Wan Er peralatan rumah tangga barunya. Long Chen kembali ke kamar pribadinya, dan pikirannya memasuki ruang kekacauan utama. Dia akan memeriksa hasil panennya. Bab 764 banding 764. Ada empat pohon besar baru di ruang primal chaos sekarang. Salah satunya adalah pohon yang sangat besar yang daunnya ditutupi rune. Meskipun pepohonan belum sepenuhnya matang, ketika Long Chen menguji energi kehidupan mereka, dia menemukan bahwa tiga pohon besar memiliki lebih dari 10 kali energi kehidupan pohon tuanya. Tetapi ketika dia menguji pohon rahasia itu, dia terkejut menemukan bahwa energi kehidupannya benar-benar luar biasa. Selanjutnya, saat ia mengeluarkan energi kehidupannya, ia menyerap energi tanah untuk mengisi dirinya sendiri. Hanya dalam hal energi kehidupan, itu puluhan kali lebih banyak dari gabungan tiga pohon besar lainnya. Itu mengejutkan dan menyenangkan bagi Long Chen. Seperti yang diharapkan, keberuntungan ada dalam bahaya. Long Chen langsung membuang tiga pohon besar dan yang lama. Dia mulai dengan cepat menanam cabang pohon rahasia dengan jarak yang ditentukan di antara mereka. Memikirkan ruang kekacauan primal sepanjang 3000 mil yang dipenuhi dengan spesies pohon yang menjulang tinggi ini, Long Chen sangat senang. Dia praktis akan memiliki tubuh yang tidak pernah mati. Bahkan jika dia terluka oleh energi Dao surgawi-surgawi, dia masih bisa pulih. Setelah seharian bekerja, Long Chen telah menanam 3000 pohon di dalam ruang primal chaos. Bukan karena dia tidak ingin menanam lebih banyak, tetapi dia hanya memiliki banyak ruang. Setelah pohon-pohon ini dewasa, lebar mahkota mereka akan lebih dari 10 mil. Menumbuhkannya terlalu padat di suatu area bukanlah ide yang baik. Meningkatkan jumlah untuk menurunkan kualitas bukanlah ide yang bagus. Sekarang, selain satu pohon besar, sisanya adalah tunas-tunas kecil mungil. Long Chen tahu bahwa hari-hari pahitnya telah datang lagi. Oh, saya lupa. Petik 2. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki empat mayat Magical Beast. Dia langsung melemparkan Magical Beast yang telah dia bunuh di bawah air ke dalam tanah hitam. Itu selesai melahap mayat hanya dalam beberapa menit. Itu seperti mayat telah larut dan energi kehidupan tak berujung menyebar ke seluruh ruang kekacauan utama. Kecambah mulai tumbuh dengan cepat. 1 meter, 10 meter, 100 meter. Dalam sekejap mata, 3000 kecambah tumbuh setinggi 300 meter, dan mereka terus tumbuh dengan cepat. Long Chen sangat senang. Sepertinya dia perlu mengumpulkan beberapa mayat Magical Beast yang lebih kuat di masa depan. Saat melawan orang lain, jika dia menghabiskan energi kehidupan pohon, dia bisa mengandalkan mayat Magical Beast untuk menyembuhkan. Pohon-pohon itu tumbuh sampai tingginya lebih dari 600 meter dan tebal 30 meter. Mereka tampak sangat agung. Tapi Long Chen penasaran mengapa mereka tidak memiliki kesadaran mereka sendiri. Mereka tampak seperti pohon biasa sekarang, tetapi kembali ke dunia roh, itu telah dipenuhi dengan kemauan yang mengamuk. Ini benar-benar aneh. Petik 2. Pohon-pohon ini pasti memiliki rahasia yang tidak dia sadari. Atau apakah pohon duplikat ruang primal chaos berbeda dari aslinya? Setelah beberapa saat ragu-ragu, Long Chen juga melempar mayat ular piton itu ke tanah hitam. Saat ruang primal chaos tumbuh, begitu pula area tanah hitam. Sekarang lebarnya 30 mil dan bahkan bisa muat di dalam Magical Beast sebesar itu. Begitu jenazah ular piton itu terserap, pohon-pohon itu kembali tumbuh hingga mencapai ketinggian 1000 meter. Tapi itu masih jauh dari hutan besar menjulang yang dia lihat di dunia roh. Namun, dalam hal energi kehidupan, pohon-pohon ini sudah bisa menawarkan Long Chen ratusan atau bahkan ribuan kali lipat dari pohon aslinya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk sementara tidak menggunakan mayat Azure Scale Hornet Eagle dan 9 Spike Lizard. Dia sudah punya rencana untuk menyembunyikan 9 Spike Lizard. Jika dia bisa membuat pelindung kulit untuk para prajurit Dragon Blood, itu akan menjadi pertahanan yang kuat untuk Dragon Blood Legion. Saat ini, dia masih memiliki beberapa buah Dao Surgawi. Tapi itu tidak cukup bagi semua prajurit Dragon Blood untuk menjadi Celestials. Daripada meminta mereka maju satu per satu, akan lebih baik untuk mengembangkan dengan cara yang rendah hati sementara mereka membangun fondasi dengan benar. Ketika saatnya tiba, mereka semua akan menjadi Celestials. Saat ini, Long Chen tidak berani untuk terus menarik perhatian,
karena dia khawatir akan menimbulkan lebih banyak masalah. Jalan abadi berada di ambang pembukaan. Lebih baik bagi mereka semua untuk berkultivasi dengan tenang di sini. Sebenarnya, Long Chen bahkan belum berencana mengizinkan Gu Yang dan kapten lainnya menjadi Celestials. Tapi kemudian, dia berpikir sendiri bahwa ahli sejati harus menghadapi bahaya, atau mereka tidak akan bisa berkembang. Dia tidak memiliki hak untuk melepaskan mereka dari peluang itu. Yang terpenting, mereka cukup kuat. Mereka pasti tidak akan menjadi umpan meriam di jalan abadi. Mundur dari ruang kekacauan utama, Long Chen menggeliat. Little Snow diam-diam menggerutu saat melihat Long Chen terbangun. Hahaha, bagus, mari kita lihat. Petik 2. Little Snow berkata bahwa Meng Qi datang untuk memberitahu Long Chen untuk pergi menemui Wakil Ketua Sekte. Wakil Ketua Sekte datang menemuinya 2 hari yang lalu, tetapi karena Long Chen dalam kondisi meditasi, dia tidak mengganggunya. Sebenarnya, pada saat itu, Long Chen sedang bekerja keras menjadi petani. Salju kecil, kamu bisa tinggal di sini. Anda bisa bermain dengan saudari Meng Qi. Long Chen memeluk kepala Little Snow. Dia merasa sedikit kasihan pada salju kecil. Sebagian besar waktu ketika Long Chen keluar, salju kecil tinggal di ruang spiritualnya. Dia jarang mendapat kesempatan untuk menemaninya. Harus diketahui bahwa Little Snow masih muda dan masih sangat bertemperamen anak-anak. Memintanya tinggal di ruang spiritual begitu lama pasti tidak baik. Tapi untungnya, tubuh Little Snow tidak terlalu besar. Biasanya, dia bisa berlarian di dalam kam. Selama dia tidak keluar, tidak ada yang akan mengganggunya. Long Chen langsung pergi menemui Wakil Master Sekte. Hal pertama yang dikatakan oleh Wakil Ketua Sekte adalah, bagaimana pencapaianmu di dunia roh? Tidak buruk, kami beruntung dan mendapatkan 2 anak ayam Azure Scale Hornet Eagle. Long Chen tersenyum, tapi dia tidak mengangkat Redeye Secret Blood Phoenix. Long Chen juga telah memberitahu Meng Qi untuk tidak menyebutkannya dan tidak membawanya keluar kecuali dia dipaksa. Jika dia ingin mengeluarkannya, maka dia harus membunuh lawannya. Blood Phoenix akan menjadi kartu truf terbesarnya dan jaminan keselamatan terbesarnya. Jika seorang ahli ingin hidup lebih lama, mereka tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui kartu truf terkuat mereka. Tidak peduli seberapa kuat kartu truf itu, begitu orang lain berjaga-jaga dan tahu bagaimana cara menangkalnya, itu tidak akan menimbulkan ancaman. Faktanya, begitu mereka datang dengan rencana untuk digunakan melawan kartu truf Anda, itu akan berbahaya bagi Anda. Oh, elang bertanduk skala Azure memiliki garis keturunan elang naga kuno. Ini sangat kuat. Setelah dewasa, bahkan ahli penempaan Foundation harus lari jika mereka tidak memiliki item harta di tangan. Keberuntunganmu tidak buruk, tapi setelah Wakil Ketua Sekte mengatakan itu, dia merasa seperti telah salah bicara. Itu karena dia melihat ekspresi Long Chen menjadi agak aneh. Dia segera menyadari bahwa dengan nasib buruk Long Chen yang menantang surga, mungkin mereka telah mengalami beberapa liku-liku untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Dapat dikatakan bahwa apakah itu untuk menangkap magical beast atau untuk menemukan pohon yang lebih kuat, keberuntungan Long Chen sangat kurang. Itu terutama benar ketika keberadaan menakutkan yang tak terbayangkan itu akhirnya keluar hanya karena dia telah mengambil cabang dari pohon rahasia. Bagaimana dia bisa menerima pujian bahwa peruntungannya tidak buruk? Long Chen tidak ingin membahas topik ini lebih jauh. Bagaimana dengan kepala keluarga Zhou dan Sui? Mereka berdua sudah mati. Tidak hanya mereka, 7 kepala biara juga dieksekusi bersama mereka. Cahaya redup muncul di mata Wakil Master Sekte. Kalau saja dia lebih ketat, mungkin tidak akan ada akhir seperti itu. Seseorang harus tahu bagaimana merasakan penghormatan dan rasa syukur, atau mereka tidak akan memiliki dasar untuk menahan kebejatan mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka hanya akan dimangsa oleh keinginan mereka dan menjadi mayat berjalan. Meski agak disesalkan, setidaknya mereka berdua akhirnya memahami semuanya pada akhirnya, kata Long Chen. Wakil Ketua Sekte memandang Long Chen lama sekali sebelum menghela nafas, bahkan seorang anak kecil bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas dari kita, orang tua. Benar-benar terlalu ironis. Petik 2. Wakil Master Sekte, Anda terlalu memuji saya. Aku hanya mengatakan omong kosong, kata Long Chen buru-buru. Betapa disesalkannya pemahaman mereka datang terlambat. Saya juga mengerti apa yang seharusnya saya lakukan terlambat. Wakil Ketua Sekte menggelengkan kepalanya. Dapat dikatakan bahwa hilangnya 2 kepala keluarga dan 7 kepala biara merupakan pukulan besar bagi kekuatan inti sekte cabang mereka. Wakil Master Sekte, Anda terlalu memikirkannya. Sebuah sekte memiliki nasibnya sendiri seperti bagaimana seseorang memiliki nasibnya sendiri. Anda tidak dapat mengubah nasib orang lain. Di dunia ini, satu-satunya yang mampu membantu seseorang adalah diri mereka sendiri. Menggunakan diri saya sebagai contoh, meskipun saya mungkin mengalami nasib buruk yang membuatnya jadi saya harus berusaha lebih keras daripada orang lain, saya tidak mengeluh. Keberuntungan seseorang ditakdirkan. Tapi takdir bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Itu hanya tergantung pada apakah Anda ingin berperang melawan surga atau tidak.
Jika Anda ingin mengubah nasib Anda sendiri, Anda tidak hanya harus berjuang melawan surga, tetapi Anda juga harus berjuang melawan diri sendiri. Sayangnya, kedua kepala keluarga dan tujuh kepala biara itu tidak dapat mengalahkan iblis di dalam hati mereka dan dimangsa. Long Chen mengangkat bahu. Hahaha, kata yang bagus. Wu Hen bilang kamu cukup pintar. Sekarang saya menyadari apa yang dia maksud. Jika jiwamu tidak cocok dengan tubuhmu, aku bahkan curiga tubuhmu sedang dikendalikan oleh iblis tua, kata wakil ketua sekte itu sambil tertawa. Dia terkejut mendengar bahwa teori Long Chen sangat mirip dengan apa yang dikatakan Master Sekte kepadanya. Meskipun secara spesifik berbeda, apa yang mereka ungkapkan ternyata sangat mirip. Wakil Master Sekte, apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan untuk saya? Tanya Long Chen. Betul sekali, Anda telah melakukan perbuatan besar. Dengan membunuh empat ahli penempaan yayasan rusak, Sekte Dao kami dianugerahi hadiah besar. Adapun Anda dapat memilih item harta di Dao Sekte sebagai hadiah pribadi Anda. Jangan salahkan saya karena pelit, karena hadiah sekte masih dalam proses aplikasi. Begitu ketua sekte mengirimkan hadiahnya, Anda akan diberi lebih banyak, kata wakil ketua sekte. Sebenarnya, membunuh empat ahli penempaan yayasan rusak pasti akan mengguncang jalan yang benar. Masalah ini telah dilaporkan, tetapi mereka harus menunggu atasan untuk menyetujui hadiah sebelum datang. Hadiah untuk membunuh keempat orang itu tanpa menumpahkan setetes darah pasti sangat besar. Tetapi wakil ketua sekte agak konservatif, memilih untuk hanya memberi Long Chen item harta untuk saat ini. Tapi begitu hadiahnya datang, kelebihannya akan diberikan kepada Long Chen. Kalau begitu aku akan mengambil tombak itu. Petik 2. Long Chen memilih tombak itu untuk Gu Yang. Bagaimanapun, Gu Yang adalah salah satu pemimpin Dragon Blood Legion, dan dia membutuhkan senjata yang bagus. Adapun Yue Zifeng, Long Chen memutuskan untuk tidak memberinya senjata yang bagus begitu awal. Hal terpenting bagi pembudidaya pedang adalah hati mereka, bukan senjata mereka. Dalam perjalanan kembali dari wakil sekte master, Long Chen sedang melewati alun-alun ketika dia tiba-tiba mendengar raungan yang mengguncang surga. Dia melihat kerumunan besar di depan. Mendengar suara itu, Long Chen terkejut dan senang. Orang itu akhirnya kembali. Dia bergegas. Bab 765. Bicaralah, bagaimana saudaraku Long meninggal. Raungan geram itu sangat mengesankan. Itu seperti raungan dewa, dan itu mengguncang seluruh sekte Suan Tian Dao, bahkan bergema beberapa kali. Ledakan. Long Chen menerobos angin astral yang kuat. Murid yang tak terhitung jumlahnya berteriak kaget dan terlempar kembali. Dia melihat seorang pria bertubuh besar lebih dari 3 meter membawa tongkat tulang di tangannya. Di depannya ada kawah besar. Di dasar kawah itu adalah Zhao Wuji yang terkejut. Bagian bawah tubuhnya telah benar-benar lenyap sekarang. Dia memandang raksasa itu dengan sangat ketakutan. Kamu tidak mau bilang, maka kamu pasti orang yang membunuh saudara Long. Aku akan membalas dendam untuknya. Raksasa itu adalah Wilde yang telah lama hilang. Rambut Wilde terseret di pundaknya, dan dia mengenakan kulit binatang buas. Dia memiliki tongkat tulang yang sangat besar di tangannya, yang panjangnya 4 meter dan setebal paha pria. Seluruh tubuhnya seperti batu giok, dan ditutupi dengan garis-garis aneh. Tidak mungkin untuk mengatakan dari binatang apa tulang itu berasal. Wilde melepaskan niat membunuh. Dia tampak seperti harimau buas, dan dia hanya mengayunkan tongkatnya ke bawah. Angin bersiul meletus, dan Zhao Wujingeri mengetahui bahwa dia benar-benar terkunci oleh kekuatan yang menakutkan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Dia hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Wilde, hentikan. Long Chen melompat ketakutan. Dia tidak menyangka Wilde begitu menakutkan. Zhao Wuji bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Kakak Long. Wilde buru-buru menghentikan serangannya. Melihat orang di depannya, dia mulai terisak. Dia langsung menyerbu dan memeluk Long Chen dengan erat. Saudaraku Long, kamu belum mati, kamu belum mati. Ini berani menipuku. Petik 2. Bahkan dengan tubuh fisik Long Chen yang kuat, dia merasa seperti akan dihancurkan oleh otot besar Wilde. Pada saat yang sama, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini menjadi jauh lebih kuat, tetapi kecerdasannya tidak tumbuh sama sekali. Dia masih seperti anak kecil. Ya, kakakmu Long masih hidup. Kakakmu Long akan selalu hidup dan di sini untukmu. Apa yang terjadi? Long Chen menepuk Wilde. Dia benar-benar tidak akan tahan jika ini berlanjut terlalu lama. Kekuatan Wilde benar-benar menakutkan. Baru saat itulah Wilde melepaskannya. Dia menunjuk Zhao Wuji. Saya datang untuk mencari saudara laki-laki Long, dan dia bertanya siapa saudara laki-laki saya Long. Ketika saya mengatakan Long Chen, dia menipu saya dan mengatakan Anda sudah mati. Hanya dengan melihatnya, aku tahu dia bukan orang baik. Ketika saya bertanya siapa yang membunuh saudara Long, dia menolak untuk mengatakannya, jadi saya hancurkan dia dengan pentungan saya. Seperti yang diharapkan, ini benar-benar bukan orang yang baik. Dia benar-benar berbohong padaku. Petik 2.
Meskipun ceritanya agak kacau dan tidak jelas, Long Chen bisa menebak intinya. Kemungkinan besar, ketika Wilde tiba, perawakannya yang besar telah menutupi semua orang di sekitarnya. Kemudian dia kemungkinan besar bertanya tentang dia dan Zhao Wuji dengan sinis mengatakan bahwa Long Chen sudah mati. Alhasil, lelucon kecil ini berakhir dengan dia hampir mati bagi Wilde. Zhao Wuji telah menggunakan pemulihan Dao Surgawi untuk menumbuhkan kembali bagian bawahnya. Tapi wajahnya pucat seperti kertas. Salah satu alasannya adalah karena habisnya energi intinya, sementara yang lain karena ketakutan. Ketika Wilde menyerang, tidak ada fluktuasi spiritual Yuan, jadi tidak mungkin untuk mengetahui kapan dia akan menyerang. Akibatnya, ketika tongkat Wilde mendarat di atasnya, meskipun melakukan yang terbaik untuk menghindar, bagian bawah tubuhnya masih hancur. Selanjutnya, serangan kedua Wilde telah datang bahkan sebelum dia bisa meningkatkan pertahanan apapun. Jika bukan karena Long Chen, Zhao Wuji akan mati. Long Chen dikejutkan oleh kekuatan Wilde. Dia tahu Wilde tidak menjadi lebih kuat melalui kultivasi. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mengedarkan ki spiritual. Bahkan sekarang, dia tidak tahu untuk apa 5 meridian di tubuhnya. Semua kekuatannya terfokus pada tubuh fisiknya. Orang lain tidak dapat mengetahui langkah selanjutnya melalui auranya karena tidak ada fluktuasi ki spiritual. Ketika seseorang melawan Wilde untuk pertama kalinya, mereka pasti akan menderita. Di mana senior Chang Ming? Tanya Long Chen. Dia tidak melihat Chang Ming dimanapun. Tuan dia, air mata mulai keluar dari mata Wilde lagi. Orang-orang di sekitar semua memandang ini dengan aneh. Seorang raksasa sekuat Wilde benar-benar akan menangis begitu banyak. Apa, perasaan buruk memenuhi Long Chen? Apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba, suara wakil ketua sekte terdengar. Long Chen melompat. Dia tidak menyangka masalah ini berakhir mengganggu wakil sekte. Melapor ke wakil master sekte, ini adalah saudara laki-laki saya yang baru saja kembali. Zhao Wuji membuat lelucon ke arahnya, tetapi saudara laki-laki saya memiliki karakter anak-anak, dan dia tidak dapat memahami lelucon semacam itu. Dan hasilnya, hehe, yah, itu benar-benar memalukan. Long Chen mengangkat bahu tak berdaya. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada Wilde. Jika seseorang harus disalahkan, maka itu pasti Zhao Wuji karena mulutnya yang malang. Sifat Wilde murni dan sederhana. Dia percaya apapun yang dikatakan seseorang. Fakta bahwa dia tidak membunuhnya sudah cukup bagi Zhao Wuji untuk berterima kasih kepada leluhurnya atas perlindungan mereka. Wakil Master Sekte memandang Wilde dengan kaget. Dia belum pernah melihat orang sebesar itu. Tingginya lebih dari 3 meter dan memiliki otot menggembung yang diisi dengan kekuatan ledakan. Sepertinya dia adalah binatang dalam bentuk manusia. Bahkan Wakil Ketua Sekte merasakan banyak tekanan. Wilde, sapa Wakil Master Sekte, kata Long Chen. Salam, Wakil Master Sekte. Untung Long Chen telah mengajari Wilde beberapa sopan santun sederhana dan dia masih ingat. Itu sudah luar biasa baginya. Kembali sekarang, jangan menimbulkan banyak masalah. Wakil Master Sekte melihat dari kawah besar ke Zhao Wuji yang pucat. Saat ini, dia memiliki terlalu banyak hal di pikirannya dan tidak ada waktu. Dia sudah menyadari bahwa Long Chen adalah pembawa masalah. Entah dia menemukan masalah untuk orang lain, atau orang lain menemukan masalah untuknya. Tapi pada akhirnya, dialah yang menangani akibatnya. Baru kemudian Long Chen membawa Wilde kembali ke kamp mereka. Melihat punggung mereka, semua orang mengerti bahwa biarawan ke-36 mungkin akan melancarkan serangan balik yang menyeluruh. Long Chen sudah cukup menakutkan. Sekarang, ada seseorang yang bahkan lebih menakutkan daripada Long Chen yang hampir membunuh Zhao Wuji dengan satu pukulan tongkatnya. Begitu Long Chen dan Wilde tiba, seluruh Legion Dragon Blood bersorak dan pergi untuk memeluk Wilde. Tetapi ketika Gu yang dipeluk oleh Wilde dan hampir batuk darah, mereka memutuskan untuk mengubah cara mereka mengungkapkan kegembiraan mereka. Wilde juga sangat senang, sangat bahagia karena air matanya kembali mengalir. Long Chen merasakan ledakan emosi. Wilde memang raksasa, tapi sebenarnya dalam hal perkembangan mental, dia masih anak-anak. Anak ini pasti mengalami cukup banyak kesulitan dalam perjalanannya. Setelah semua orang selesai merayakan, Long Chen mengumpulkan semua Dragon Blood Legion untuk mengadakan pesta penyambutan. Bahkan Sui Wuhan pun datang. Sui Wuhan telah menenangkan hatinya dan menerima perubahan pada Sekte Xuan Tian Dao. Long Chen bertanya pada Wilde tentang apa yang terjadi selama ini. Wilde memberitahu semua orang penjelasan kacau yang mengejutkan mereka semua. Meskipun pasti ada masalah dengan cara Wilde menceritakan kisah-kisah, mereka mampu mengetahuinya sebagian besar. Ketika Wilde dan Chang Ming meninggalkan biara pertama, mereka pergi ke hutan liar untuk berburu. Hutan liar ini benar-benar tandus. Tidak ada pembudidaya sama sekali. Tapi ada banyak magical beast. Dikatakan bahwa ada magical beast peringkat lebih tinggi lebih dalam. Chang Ming telah membawa Wilde ke sana tepatnya untuk magical beast itu. Ini adalah tempat terbaik bagi Wilde untuk tumbuh.
Dengan ahli Xian Tian yang menjaganya, Wilde juga akan aman. Awalnya, Chang Ming langsung memburu Xian Tian Magical Beast untuk Wilde, dan Wilde memakan sebanyak yang dia bunuh. Setiap hari, kekuatannya berkembang pesat. Dalam waktu kurang dari sebulan, kekuatannya telah mencapai level Xian Tian Magical Beast. Kadang-kadang, ketika mereka bertemu dengan Magical Beast yang lebih lemah, Wilde bisa membunuh mereka sendiri. Setelah dua bulan, Wilde mampu berburu sendiri. Hanya ketika mereka bertemu dengan Xian Tian Magical Beast, keduanya akan membunuh mereka bersama. Kemajuan pesat Wilde membuat Chang Ming sangat bersemangat. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, jumlah binatang ajaib Xian Tian yang dimakan Wilde bisa membentuk gunung besar. Yang lain benar-benar tidak dapat memahami apa yang ada di dalam perut Wilde. Itu seperti lubang tanpa dasar. Dia bisa mengkonsumsi tiga binatang ajaib Xian Tian sekaligus. Setelah setengah tahun, kekuatan Wilde jauh melampaui pemahaman Chang Ming, dan kulitnya menjadi warna perunggu. Kekuatannya tumbuh semakin besar. Mereka berdua mulai mengarahkan pandangan mereka ke si Expansion Magical Beast, atau dikenal sebagai Magical Beast peringkat ketujuh. Tapi itu secara alami hanyalah Magical Beast biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan Azure Scale Hornet Eagle. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ular piton yang telah dibunuh Lang. Bagaimanapun, Magical Beast dunia ini tidak memiliki garis keturunan murni, dan kekuatan mereka telah jatuh dengan drastis. Ini juga mengapa Long Chen membawa Meng Qi ke dunia roh untuk menangkap peralatan rumah tangga. Sebagian besar Magical Beast keturunan murni di dunia ini sudah punah. Meskipun pertama kali mereka berburu Magical Beast peringkat ketujuh berbahaya, ketika Wilde melepaskan kekuatan penuhnya ditemani oleh Chang Ming, mereka masih berhasil membunuhnya. Mendengar itu, semua orang terguncang. Saat itu, mereka baru saja memasuki alam Xian Tian. Tapi Wilde sudah mampu membunuh Magical Beast peringkat ketujuh. Dengan daging Magical Beast peringkat ketujuh, kekuatan Wilde tumbuh secara eksplosif. Saat itu, Wilde tidak lagi tertarik pada binatang ajaib Xian Tian. Dia hanya memperlakukan itu sebagai camilan. Dia mulai menjadi pilih-pilih tentang makanannya. Daging Magical Beast peringkat ketujuh hanya terasa terlalu enak baginya. Akibatnya, mereka berdua masuk lebih dalam ke dalam hutan untuk mencari lebih banyak Magical Beast peringkat ketujuh. Tapi ada beberapa Magical Beast peringkat ketujuh, dan mereka hanya berhasil menemukan tiga dari mereka. Salah satunya sangat kuat, tidak dapat mengalahkan Wilde, dia benar-benar melarikan diri. Saat mengejarnya, Wilde dan Chang Ming bertemu dengan sekelompok orang. Itu adalah hari paling menyakitkan dalam hidup Wilde. Kenangannya pada hari itu tidak akan pernah terlupakan, karena itulah hari di mana Chang Ming telah meninggalkannya selamanya. Bab 766 banding 766. Kelompok yang mereka temui adalah ahli dari jalur rusak. Kedua belah pihak telah memulai pertempuran sengit, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa ada ahli yang tak terhitung jumlahnya yang terus melonjak tanpa akhir. Sui Wuhan menduga bahwa Wilde dan Chang Ming secara tidak sengaja menemukan salah satu benteng jalur rusak. Jalan rusak memiliki banyak benteng rahasia yang tersembunyi di seluruh dunia. Jalan yang benar telah melawan mereka selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak dapat menemukan sarang mereka yang sebenarnya. Selain benteng utama mereka, mereka memiliki banyak orang lain yang tersebar di sekitar. Sebenarnya, benteng ini semuanya adalah formasi transportasi. Mereka dapat mengangkut orang dari benteng utama mereka ke benteng yang lebih kecil ini. Itu memungkinkan mereka untuk meregangkan cakar jahat mereka ke seluruh negeri. Kemungkinan besar, jalur rusak telah memikirkan untuk menjalani semacam operasi ketika Wilde bertemu dengan mereka. Menurut Wilde, terlalu banyak orang. Mereka hanya berada di alam Xian Tian, tapi kemudian, semakin banyak dari mereka yang datang. Pada akhirnya, tidak hanya ahli ekspansi laut yang datang, tetapi bahkan ahli di atas ekspansi laut telah datang. Meskipun Wilde tidak dapat mengetahui basis kultivasi mereka, Long Chen dapat menebak dari ceritanya bahwa tiga ahli leluhur benar-benar datang. Chang Ming telah terbunuh. Pada saat itu, dengungan memenuhi kepala Wilde, dan kemudian, dia tidak tahu apa yang terjadi sesudahnya. Ketika dia bangun, dia melihat bahwa semua orang di sekitarnya sudah mati, dan tanahnya telah hancur total. Ada juga jejak kaki besar yang tak terhitung jumlahnya yang tampak sangat menakutkan. Perasaan lapar yang tak terlukiskan telah memenuhi dirinya. Dia merasa seperti tidak punya energi sama sekali. Dalam keadaan yang sangat lemah itu, dia berjuang untuk berburu di hutan untuk mengisi energinya. Kematian Chang Ming membuat Wilde berduka untuk waktu yang lama. Dia telah mencari medan perang berkali-kali, tetapi dia belum menemukan mayatnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mencoba memikirkan cara untuk pulang. Tapi Wilde sama sekali tidak tahu jalan pulang. Dia bahkan tidak bisa membedakan timur dari barat. Bahkan jika dia memiliki peta, dia tidak bisa membacanya. Akibatnya, dia hanya bisa berkeliaran di dalam hutan, terus-menerus membunuh Magical Beast untuk mengisi energinya. Pada akhirnya, dia bertemu dengan sekelompok petualang yang berada dalam krisis.
Dia membunuh Magical Beast yang menyerang mereka, menyelamatkan hidup mereka. Mereka sangat berterima kasih padanya, jadi mereka menghentikan petualangan mereka dan mengirim Wilde ke biara pertama. Sejak biara pertama masih dibangun, dia telah dikirim ke biara super ke-36. Di sana, kepala biara sementara akhirnya belajar karena kepala keluarga Zhou-nya telah terbunuh. Dia tidak lagi berani menimbulkan masalah, dan dia dengan patuh memberi Wilde lencana identitas dan mengirimnya ke formasi transportasi. Dengan demikian, Wilde tiba di Sekte Xuan Tiandao. Setelah tiba, kerumunan telah terbentuk di sekitarnya, karena perawakannya benar-benar mengejutkan. Seseorang bertanya kepadanya apakah dia sedang mencari seseorang, dan Wilde dengan patuh mengatakan dia sedang mencari saudaranya Long. Ketika orang lain bertanya siapa saudaranya Long, dia menjawab bahwa itu adalah Long Chen. Akibatnya, si idiot Zhao Wuji itu datang dan berkata bahwa Long Chen sudah mati. Sebenarnya, dia hanya berbicara karena marah. Tapi kata-kata ini dianggap benar oleh Wilde. Baru saja kehilangan Chang Ming, dia tidak bisa menahan amarahnya. Itu telah mengakibatkan insiden itu. Sui Wuhan tidak bisa berkata-kata. Benar-benar tidak ada satu orang normal di samping Long Chen. Raksasa yang menakutkan ini memiliki kekuatan yang sangat besar tetapi masih anak-anak. Bocah bodoh, apa yang ku bilang padamu? Kakakmu Long adalah yang terkuat dan tidak akan pernah mati, kata Long Chen. Aku tahu, tapi tuan, dia. Aku takut, mata Wilde memerah. Kembali ketika dia bertemu Long Chen dalam keadaan kelaparan di jalan, Long Chen telah menjadi satu-satunya keluarganya. Tidak ada yang pernah memperlakukannya dengan baik. Kemudian, Chang Ming telah menjadi tuannya, dan membesarkannya seperti anaknya. Perhatian yang tak kenal lelah itu telah sangat menyentuhnya. Kemudian kehilangan tuannya, dia dipenuhi dengan teror bahwa satu-satunya keluarganya juga akan dibawa pergi. Baiklah, jangan bicarakan itu. Di mana Anda mendapatkan klub ini? Tanya Long Chen. Klub lamaku hancur dalam pertempuran. Ini adalah sesuatu yang saya temukan jauh di dalam gua. Ukurannya pas, dan cukup berat. Benar-benar hebat. Wilde memberikan tongkat pemukul tulang ke Long Chen. Long Chen menerima tongkat itu dan merasa tongkat itu sangat berat. Sama sekali tidak terasa seperti tulang, lebih seperti logam dingin. Sepertinya itu tertutup retakan, tapi itu sebenarnya garis rahasia yang mengeluarkan fluktuasi aneh. Tulang ini sangat kuat, itu memiliki rune alami yang dapat digunakan untuk mengaktifkan seni magis. Lebih jauh lagi, sepertinya dia juga sedang menyerap semacam energi dan kebangkitan. Sui Wuhan menatap tulang itu dengan kaget. Bagaimanapun, sebagai kepala biara, dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada pemula seperti Long Chen. Dia segera melihat keanehan tulang. Untuk dapat menggabungkan rune intinya dan darah esensi ke dalam sumsum tulang, dan memiliki tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya berlalu tanpa memudar spiritualitasnya, apapun dari binatang buas tulang ini pasti sangat kuat. Wilde benar-benar beruntung, memuji Mengqi. Mendengar pujiannya, Wilde tertawa bodoh. Sekarang dia bersama dengan semua orang, dia kembali ke dirinya yang sederhana dan jujur. Kepala biara, bisakah Wilde menghadiri jalan abadi? Tanya Long Chen. Tentu saja, semua ahli tingkat surgawi dapat hadir, Anda tidak harus menjadi seorang celestial. Selama kekuatan tempur Anda telah mencapai level itu, Anda dapat hadir. Selain itu, supermarket kami memiliki beberapa tempat ekstra dari tampilan Anda selama uji coba. Anda bahkan bisa membawa orang lain, kata Sui Wuhan. Bos, mendengar itu, beberapa pemimpin regu berdiri. Jelas, mereka juga ingin memasuki jalan abadi. Tapi Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu memikirkannya terlalu sederhana. Jika tempat-tempat itu benar-benar hal yang luar biasa, Anda bahkan tidak akan bisa mendapatkannya. Bahkan Celestials belum tentu bisa bertahan di jalan abadi. Jika murid biasa masuk, mereka benar-benar kurang dari umpan meriam. Petik 2. Itu benar, bahaya di dalam jauh melampaui imajinasi Anda. Bahkan jika Anda seorang Celestial, Anda harus sangat berhati-hati sepanjang waktu, atau Anda mungkin kehilangan nyawa Anda, kata Sui Wuhan. Para pemimpin pasukan itu tidak bisa menahan kecewa. Tapi mereka pasti tidak akan mengabaikan perintah Long Chen. Jangan khawatir, setelah kami kembali dari sana, kami pasti akan membawakanmu semua harta karun. Jangan mempersulit bos. Bos bahkan tidak berpikir untuk membawa saya masuk karena itu terlalu berbahaya. Jika ada di antara kalian yang mati, bukankah pasukan kami akan selamanya tidak lengkap? Kata Gu Yang. Saat itulah semua orang mengangguk. Bahkan seseorang di level Gu Yang adalah seseorang yang Long Chen enggan untuk membawanya. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengeluh. Masih ada waktu sampai jalan abadi dibuka. Kita harus fokus pada peningkatan basis kultivasi kita. Terutama akulah dengan basis kultivasi terendah sekarang. Long Chen tersenyum pahit. Setelah sekian lama, basis kultivasi Long Chen baru mencapai tahap surga kelima. Adapun sisa dari Dragon Blood Legion, bahkan orang terlemah telah mencapai tahap surga ke-8.
Mayoritas telah mencapai panggung surga ke-9, sementara kapten seperti Gu yang telah menyentuh perbatasan ekspansi laut. Wilde dengan bersemangat merayakannya dengan semua orang untuk waktu yang lama setelah kembali, tetapi setelah beberapa saat, dia akhirnya tertidur lelap. Setelah menyiapkan kamar untuk Wilde, Long Chen juga mulai berkultivasi. Dia mulai memperbaiki pil untuk meningkatkan basis kultivasinya. Meskipun mengonsumsi pil istana pencerahan juga dapat meningkatkan basis budidayanya, itu terlalu lambat. Mayoritas energi obat dari pil istana pencerahan diserap oleh bintang. Kurang dari 1/10 darinya digunakan untuk meningkatkan basis kultivasinya. Selanjutnya, Long Chen memiliki lebih banyak level untuk maju daripada yang lain. Orang lain bisa maju setelah menembus 10 level, tetapi dia memiliki 13 level untuk maju. Meskipun memadatkan bintang istana pencerahan itu penting, basis kultivasi juga penting. Sui Guanzi dan yang lainnya sudah berada di puncak alam Siantian dan mulai menyentuh penghalang ekspansi laut. Jika mereka semua maju dan memperluas lautan ki mereka, membiarkan cadangan yuan spiritual mereka berlipat ganda lebih dari 100 kali lipat, maka superioritasnya saat ini akan lenyap. Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Basis dan kekuatan kultivasinya jelas terus tumbuh, tetapi dia masih tidak bisa istirahat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menarik napas. Agar tidak dimangsa, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Long Chen tidak punya pilihan selain memperlambat kondensasi bintang istana pencerahan. Dia memutuskan untuk meningkatkan basis kultivasinya bersama dengan mengkondensasi bintang. Dengan bantuan Huo Long, yang perlu dilakukan Long Chen hanyalah memastikan dia mengisi perutnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, lebih dari 1 bulan telah berlalu. Long Chen telah mengonsumsi begitu banyak pil hingga dia hampir muntah. Dia merasa seperti saat dia cegukan, itu adalah aroma obat yang keluar. Tapi setelah mencium aroma obat itu begitu lama, dia bahkan tidak menciumnya lagi. Terlepas dari kemauannya, dia merasa seperti akan menjadi gila. Tapi dia benar-benar mendapatkan beberapa keuntungan besar. The Enlightenment Palace Star sepenuhnya terkondensasi dan telah mengalami transformasi bintang kedua dari 9. Basis budidayanya terus maju, dan sekarang dia berada di tahap surga ke-9. Untuk memajukan 4 alam kecil dengan begitu cepat benar-benar mengejutkan. Namun, Long Chen tidak takut fondasinya menjadi tidak stabil. Jika bukan karena fakta bahwa dia benar-benar tidak dapat terus makan pil, dia masih bisa terus maju. Dia harus mempersiapkan diri untuk makan pil yang ada di permen di masa depan. Setelah Long Chen meninggalkan pengasingan, dia menemukan bahwa Meng Qi dan Tang Wan Er juga telah kembali. Selama waktu ini, mereka telah mengeluarkan 2 elang bertanduk skala Azure. Mereka sudah mencapai peringkat ke-4. Long Chen tidak punya pilihan selain memuji kekuatan Beastamers. Mereka sebenarnya bisa membesarkan mereka dengan sangat cepat. Long Chen memikirkannya, dan dia memutuskan untuk memberikan mayat Nine Spike Lizard kepada Tang Wan Er. Dia bisa menggunakannya sebagai pakan burung-burungnya. Adapun Azure Scale Hornet Eagle yang matang, Long Chen memutuskan untuk memberikan mayatnya kepada Wilde. Anak itu membutuhkan daging. Menghitung hari, jalan abadi akan segera dibuka. Long Chen memutuskan untuk tidak terus berkultivasi dan sedikit santai. Bagaimanapun, memiliki saraf tegang seperti itu tidak baik untuk kultivasi. Melalui beberapa saluran kecil, Long Chen mengetahui bahwa ada kolam di bagian utara dari Sekte Xuan Tiandao. Di dalam kolam itu ada sejenis ikan berharga yang sangat lezat. Long Chen memutuskan untuk diam-diam mendapatkan beberapa ikan itu untuk makanan enak. Bab 767. Ada kolam yang sangat terpencil dan damai di bagian utara dari Sekte Xuan Tiandao. Tetapi murid tidak diizinkan memasuki tempat ini. Namun, Long Chen diam-diam menyelinap melewati para penjaga. Danau itu hanya selebar beberapa mil. Airnya sangat jernih, tetapi tidak mungkin untuk melihat dasarnya karena terlalu dalam. Desas-desusnya mencapai laut di bawah tanah. Tapi tidak ada yang tahu apa itu laut bawah tanah. Di dalam kolam ini ada jenis ikan tertentu yang dikenal sebagai ikan Silveree. Ikan ini tidak bersisik dan memiliki 3 bercak merah di punggungnya. Sebenarnya, bercak merah itu adalah organ sensoriknya. Mata peraknya tidak dapat melihat apapun. Mungkin itu karena hidup begitu dalam sepanjang waktu sehingga mata mereka merosot. Meng Qi sebelumnya telah memberitahunya bahwa ikan Silveree dikabarkan sangat lezat sehingga bahkan dewa ingin memakannya. Itu juga bermanfaat bagi jiwa. Long Chen menelan ludahnya, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya ngiler. Sepertinya dia benar-benar berbeda dari Wilde sekarang. Wilde sepertinya tidak memiliki selera sama sekali. Dia bahkan tidak peduli apakah yang dia makan mentah atau dimasak. Selama ada cukup energi di dalamnya, dia tidak peduli dengan rasa. Awalnya, Long Chen tidak terbiasa melihatnya mengonsumsi makanan mentah seperti itu, tapi sekarang dia sudah terbiasa dengannya. Wilde makan terlalu cepat, dan jika dia harus menunggu makanan dimasak, dia akan kelaparan. Jadi sekarang Wilde biasanya makan secara pribadi.
Long Chen melihat semak-semak di depan. Dia pikir ini akan menjadi tempat yang bagus untuk mulai memancing. Oh, Long Chen baru saja mendorong semak-semak ketika dia melihat seorang gadis muda sedang memancing di kolam. Dia berbalik untuk melihatnya. Dia tampak berusia 17 atau 18 tahun. Rambutnya tergerai secara alami sampai ke pinggangnya. Dia memiliki alis yang panjang dan indah, dan mata phoenix yang indah. Dia sangat anggun dan alami, terlihat seperti anak bangsawan. Dari fluktuasi basis kultivasinya, dia juga berada di alam Xiantian. Dia menatap Long Chen dengan aneh. Long Chen juga merasa aneh bahwa ada seseorang yang diam-diam memancing di sini seperti dia. Oh, adik kecil, halo. Kebetulan sekali, memancing sendiri sangat membosankan, jadi bagaimana kalau kakak ini menemanimu? Kata Long Chen. Adik perempuan. Gadis itu menatapnya dengan aneh. Dia bertanya, tempat ini terlarang untuk murid. Apakah Anda tidak takut dipenjara jika Anda diperhatikan? Petik 2. Jika Anda tidak takut, mengapa saya harus takut? Long Chen menggelengkan kepalanya. Bukankah itu hanya memancing? Itu bukan masalah besar. Selanjutnya, mereka akan pindah ke jalan abadi. Siapa yang benar-benar menyusahkan untuk memenjarakannya? Gadis itu tersenyum. Saya tidak takut karena saya berhubungan dengan Master Sekte. Tapi kamu, Anda berhubungan dengan Master Sekte. Long Chen terkejut. Tidak heran temperamennya begitu anggun dan alami. Apakah dia keturunan Master Sekte? Betapa kebetulan, aku sama. Saya kebetulan adalah keturunan keponakan dari keponakan Master Sekte itu. Meskipun kita tidak sedekat itu penting. Long Chen mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal. Dia mengeluarkan pancing dan mulai mengikat kailnya. Oh, kenapa saya tidak tahu Master Sekte memiliki kerabat seperti itu? Gadis itu tersenyum dengan senyuman yang juga tidak tampak seperti senyuman. Touch, bukankah kau masih anak-anak? Bagaimana Master Sekte bisa memberitahu Anda tentang hal-hal seperti itu? Kembali ke topik, tahukah Anda seberapa dalam kolam ini? Long Chen buru-buru mengubah topik. Sekitar 6.000 meter, jawab gadis itu. Dia tidak terus mempertanyakan statusnya sebagai kerabat. Sedalam itu, Long Chen tercengang. Dia melihat tali kecilnya, panjangnya kurang dari 1.000 meter. Itu bahkan tidak cukup, karena ikan silveraya hidup di dasar kolam. Di sini, kamu bisa menggunakan milikku. Saya punya banyak tali pancing di sini. Gadis itu menunjuk ke arah gulungan senarnya. Long Chen menerimanya dan tertegun. Sutra emas bintang 7. Ini adalah bahan yang bisa digunakan untuk membuat item jiwa. Jika itu dibuat menjadi baju besi lembut, nilainya akan sebanding dengan item tracer. Tapi gadis ini benar-benar menggunakannya sebagai tali pancing. Dia benar-benar kaya. Terima kasih banyak. Long Chen menerima senar itu. Setelah memasang kail di atasnya, dia mengeluarkan umpannya. Semburan aroma memenuhi udara. Umpan macam apa ini? Tanya gadis itu. Itu adalah umpan khusus yang saya buat khusus untuk mengail ikan silveraye. Saya dengar ia buta dan bergantung pada antena di punggungnya untuk merasakan sesuatu, dan ia juga menggunakan hidungnya untuk membedakan makanan. Ini adalah sesuatu yang aku buat dari minyak magical beast tingkat ke-7. Itu pasti bisa menariknya, kata Long Chen dengan percaya diri. Dia memberinya umpan juga, tidak sopan bagiku untuk tidak membalas. Anda bisa mencoba umpan saya. Petik 2. Dia menerimanya tetapi tidak segera mengganti umpannya. Itu karena menarik keluar kalimatnya adalah hal yang sangat merepotkan. Long Chen perlahan melepaskan kalimatnya. Namun di kolam yang begitu dalam, butuh waktu lama untuk mencapai dasarnya. Dia bertanya, sudah berapa lama kamu memancing di sini? Berapa banyak yang sudah kamu tangkap? Bagaimana rasanya? Petik 2. Saya datang ke sini untuk memancing sesekali. Tapi saya tidak melakukannya untuk makan ikan, tapi untuk menenangkan hati saya. Soal rasanya, saya sudah memakannya 7 atau 8 kali. Rasanya bahkan lebih enak dari yang Anda pikirkan. Begitu Anda menangkapnya, Anda akan tahu. Dia tersenyum. Saya sudah mencapai dasar. Long Chen merasa kalimatnya meringankan. Dia menyesuaikan ketinggian sedikit, meninggalkannya 3 meter di atas tanah. Kamu Long Chen. Gadis itu tiba-tiba berinisiatif untuk berbicara. Iya, dan kau? Saya, Ouyang Qiuyu, jawabnya setelah beberapa saat ragu-ragu. Ah, itu benar, kenapa kamu tidak di persidangan? Kata Long Chen tiba-tiba. Saya tidak cukup kuat, bahkan jika saya kerabat Master Sekte, saya tidak bisa mendapatkan perlakuan istimewa, katanya tanpa daya. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kakakmu akan menjagamu di masa depan. Jika ada yang mengganggumu, sebutkan saja namaku. Saya akan segera datang dan menamparkan kepala mereka. Long Chen menepuk dadanya. Hahaha, itu bagus. Tepati janjimu. Dia tertawa. Jangan khawatir, dengan kehadiran saya, bahkan 4 jenius surgawi tidak akan berani mengganggumu. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda terkait dengan Master Sekte maka semuanya akan mudah. Bagaimanapun, seseorang dengan status selalu harus mempertimbangkan dengan cermat semua tindakan mereka.
Bahkan jika itu untukmu, Master Sekte masih harus mempertimbangkan bagaimana membuatnya tetap adil. Tapi saya, jika ada yang berani menindas Anda, saya akan segera menamparkan wajah mereka. Long Chen bahkan membuat gerakan menamparkan dengan tangannya, menyebabkan Ouyang Qiuyu tersenyum. Ah, itu memakan umpannya, dan sangat cepat. Long Chen tiba-tiba merasakan kalimatnya menjadi berat. Dia hampir saja ditarik ke dalam air ketika dia tertangkap basah. Ouyang Qiuyu buru-buru menariknya kembali, kaget. Sepertinya kali ini ikan besar sekali. Long Chen menstabilkan dirinya sendiri. Dia sangat bersemangat. Jangan mengirimkan akal surgawi Anda ke dalam kolam. Ada batu khusus yang akan segera menghabiskan kekuatan spiritualmu. Memperingatkan Ouyang Qiuyu setelah melihat tindakannya. Long Chen buru-buru menarik kembali akal surgawinya. Sekarang dia tidak bisa melihat seberapa besar ikan itu, atau apakah dia sedang menarik Silver Ray Fish atau yang lainnya. Satu-satunya hal adalah Long Chen menemukan bahwa apapun itu sangat kuat. Seberapa besar ikan Silver Ray yang Anda tangkap sebelumnya? Yang kecil tingginya setengah kaki, sedangkan yang besar tiga kaki. Satu-satunya alasan tarikannya begitu kuat adalah karena seberapa dalam mereka, kata Ouyang Qiuyu. Tidak peduli seberapa besar itu, tidak mungkin sekuat ini. Kekuatan ini berada di level Magical Beast peringkat ke-6. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Gaya tarik yang kuat ini terlalu kuat. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan terluka oleh seberapa kuatnya itu. Bagaimana kalau Anda mengizinkan saya mencobanya? Tanya Ouyang Qiuyu. Ini bukan soal siapa. Sekarang bukan waktunya untuk menggunakan kekerasan. Apapun itu, ia terus-menerus mencoba menggali jalannya ke bawah. Jika Anda menggunakan kekerasan, senar akan putus. Kita hanya bisa bertarung dalam pertarungan ketahanan dengannya. Semoga sutra itu bisa bertahan cukup lama. Long Chen perlahan melepaskan kalimat itu. Ketika dia melepaskan tali itu, tarikan pada tali itu berkurang. Dia kemudian perlahan mulai menariknya kembali. Pancing ini adalah sesuatu yang dibuat Guo Ran dari pecahan item harta karun. Long Chen memiliki keyakinan mutlak akan hal itu. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah sutra. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu untai, dan dia khawatir untaian itu akan pecah jika ditarik ke batu atau semacamnya. Setelah 2 jam, dia merasa bahwa apapun yang dia kaitkan, kekuatannya telah melemah. Dia secara bertahap menarik garis itu semakin banyak. Melihat permukaan sosok yang sangat besar di air, Long Chen dan Ouyang Qiuyu melompat kaget. Itu adalah ikan besar sepanjang 10 meter. Cahaya keemasan bersinar darinya, dan matanya bukan perak, tapi emas. Nyatanya, ikan utuh itu tampak seperti terbuat dari emas. Apakah ini benar-benar ikan Silver Ray? Tanya Long Chen. Ya itu, tapi itu Raja Ikan. Astaga, selama bertahun-tahun, saya tidak pernah makan Raja Ikan, kata Ouyang Qiuyu. Long Chen membuat ikan itu pingsan dengan tangannya. Menariknya ke darat, keduanya sangat bersemangat. Adik perempuan Qiuyu, ayo pergi. Aku akan mentraktirmu ikan panggang, Long Chen tertawa sambil menepuk-nepuk ikan. Ouyang Qiuyu tertawa, senyumannya agak aneh, tapi Long Chen tidak pernah menyadarinya. Aku akan diam-diam membawa ikan ini pergi sekarang, dan kemudian kita bisa menemukan tempat rahasia untuk memakannya, kata Long Chen. Tidak perlu untuk semua itu. Ada halaman rumput yang bagus tidak jauh dari sini dengan pemandangan yang indah. Dan dengan saya hadir, selain Master Sekte, tidak ada yang berani mempersulit kami. Ouyang Qiuyu melambaikan tangannya. Itu juga bagus. Lalu kami akan memasaknya di sini. Di sini, saya akan meninggalkan ikan bersamamu untuk saat ini. Siapkan kayu bakar yang bagus. Dengan jenis ikan ini, kita membutuhkan kayu bakar kelas atas agar sesuai dengan rasanya. Petik 2. Setelah menyerahkan Raja Ikan kepada Ouyang Qiuyu, Long Chen kembali untuk mendapatkan Meng Qi dan Tang Wan Er. Begitu dia melihat Ouyang Qiuyu, Tang Wan Er berteriak, Long Chen, aku sangat mengagumimu. Saat menangkap ikan, Anda juga menangkap seorang adik perempuan. Anda benar-benar tahu cara melakukan banyak tugas. Petik 2. Wan Er, Meng Qi memelototinya. Haha, tidak apa-apa. Kita semua adalah anggota dari Sekte Xuan Tian Dao, jadi tidak perlu menahan diri di depan satu sama lain. Saya sebenarnya sangat senang mendengar lelucon seperti itu. Ouyang Qiuyu tersenyum. Wow, baunya enak sekali. Saat ini, ikan sudah dimasak oleh Long Chen. Aroma yang berasal darinya bisa membuat seseorang menjadi gila. Mereka berempat mulai melahapnya tanpa menyisakan waktu untuk berbicara. Ikan besar ini dengan cepat dikonsumsi. Di tengah pesta mereka, ruang tiba-tiba berubah dan wakil sekte muncul. Long Chen dan yang lainnya terkejut, hati mereka segera tenggelam. Kali ini mereka tertangkap basah sedang beraksi. Tapi wakil sekte hanya melihat Ouyang Qiuyu, rahangnya turun serendah mungkin. Sekte Master. Bab 768 banding 768. Wakil Master Sekte memandang Ouyang Qiuyu pemakan ikan dengan sangat terkejut. Master Sekte.
Long Chen, Meng Qi, dan Tang Wan Er semuanya tercengang. Gadis kecil yang telah berbicara dan kadang-kadang melontarkan lelucon dengan mereka sebenarnya adalah ahli terkuat dari Suan Tian Dao Sekte. Long Chen mulai berkeringat, memikirkan bagaimana dia memanggil adik perempuannya dan mengatakan dia akan melindunginya. Dia berani mentraktir Master Sekte untuk makan. Dia berani mengatakan dia akan melindungi Master Sekte. Cerita ini agak menakutkan. Anda datang pada waktu yang tepat. Long Chen menangkap Raja Ikan Silver Ye, dan rasanya pasti tak terlupakan. Kamu juga harus makan sedikit. Ouyang Qiuyu menunjuk ke ikan di rak memasak, yang berarti dia tidak boleh berdiri dengan sopan dan harus makan bersama mereka. Batuk, aku akan lulus. Saya datang ke sini untuk menanyakan apakah kita harus menguji kapal terbang sebelum kita pindah, kata Wakil Ketua Sekte. Ya, itu ide bagus. Sudah bertahun-tahun sejak kami menggunakannya. Anda bisa melakukannya sendiri, kata Ouyang Qiuyu. Tapi, tanpa segel spiritualmu, mustahil untuk memulai kapal terbang. Oh, saya lupa. Ouyang Qiuyu mengeluarkan tablet, mencantumkan segel spiritualnya ke dalamnya, dia melemparkannya ke Wakil Master Sekte. Bawahanmu akan pergi sekarang. Wakil Ketua Sekte segera berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Sungguh, semakin tua usia Anda, semakin tipis wajah Anda. Mengelola sekte tidak mengharuskan Anda menjadi begitu serius sepanjang waktu. Ouyang Qiuyu menggunakan tangannya untuk memotong sepotong daging ikan dan mengirimkannya ke Wakil Ketua Sekte. Dia jelas sedikit tidak nyaman, tapi dia tetap menerimanya. Sebenarnya, hanya ada sedikit orang yang bisa menahan godaan ikan Silver Ye, dan Wakil Ketua Sekte tidak terkecuali. Hanya saja dia tidak bisa menurunkan wajahnya untuk makan bersama dengan sekelompok junior seperti ini. Terima kasih banyak, Master Sekte. Wakil Master Sekte menerima daging itu dan dengan cepat pergi. Baiklah, aku juga sudah cukup banyak makan sampai kenyang. Ini pasti daging terbaik yang pernah saya makan. Tidak hanya dagingnya yang enak, tetapi keterampilan memanggangnya juga bisa dinilai tidak tertandingi. Ouyang Qiuyu tersenyum pada Long Chen. Master Sekte terlalu memujiku, kata Long Chen dengan canggung. Oh, kamu tidak memanggilku adik perempuan lagi. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang memanggil saya dengan sebutan yang begitu akrab, kata Ouyang Qiuyu sambil tertawa. Long Chen merasakan pipinya terbakar. Ditipu oleh seorang gadis cantik, dia merasa sangat tertipu. Haha, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku akan pergi sekarang. Ingat janjimu, jika seseorang menggangguku, kamu harus membantuku. Setelah mengatakan itu, Ouyang Qiuyu langsung pergi. Long Chen, Meng Qi, dan Tang Wan Er dengan bodohnya memperhatikan saat dia pergi. Dia sebenarnya adalah Master Sekte. Bahkan kami ditipu, kata Tang Wan Er, tidak tahu harus berbuat atau berkata apa. Ini adalah hari di mana aku kehilangan wajah paling banyak dalam hidupku, keluh Long Chen. Jangan terlalu sedih. Jika Master Sekte ingin mengubah penampilannya, tidak ada dari kita yang tahu. Selanjutnya, Master Sekte benar-benar cantik dan baik. Dengan metode Anda, Anda mungkin bisa mencoba. Tang Wan Er tertawa. Long Chen memelototinya. Apakah kamu melihat ekspresiku? Coba dan pahami apa artinya diri Anda sendiri. Petik 2. Meng Qi tidak tahan untuk terus menonton mereka. Jangan bertengkar. Meskipun ini bagus, saya tidak bisa makan lagi. Sisakan untuk dimakan yang lain. Petik 2. Baru kemudian mereka bertiga kembali ke kam mereka. Sisa makanan diserahkan ke Meng Qi untuk dibagikan. Dia adalah model tipikal dari istri yang sempurna, dan dia menangani banyak hal dengan cara yang ketat. Long Chen sama sekali tidak perlu khawatir tentang apapun. Mereka baru saja kembali ketika seseorang datang untuk melihat Long Chen. Orang itu adalah Zheng Wenlong. Saudara Wenlong, sudah lama sekali. Dari sikap ramah tamahmu saat ini, sepertinya bisnismu berjalan cukup baik akhir-akhir ini, Long Chen tertawa. Saya seharusnya. Jadi beritahu aku Saudara Long, apa yang kamu butuhkan kali ini. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda, saya sudah jauh melampaui batas kredit saya saat ini, dan saya tidak dapat memberi Anda uang lagi. Zheng Wenlong langsung ke intinya. Sepertinya dia sekarang takut ditipu oleh Long Chen lagi. Jangan khawatir, kali ini, aku tidak menginginkan apapun darimu. Sebaliknya, akhir-akhir ini saya cukup kaya, jadi saya benar-benar membantu Anda. Petik 2. Baru-baru ini, Long Chen telah memperoleh sejumlah besar batu roh dari keluarga Sui, jadi Guo Ran tidak lagi kekurangan uang. Selanjutnya, Long Chen telah memperoleh bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya dari Menara Pil. Dia langsung mengeluarkan ratusan ribu kecambah obat yang berharga. Zheng Wenlong melompat kaget. Ini adalah jumlah yang sangat luar biasa. Untuk sementara aku tidak membutuhkan bantuan, dan kecambah obat ini seharusnya bisa membantumu sedikit. Long Chen tertawa. Ini benar-benar gaya tertinggi dalam menjalankan bisnis. Jika kami menyebarkan kecambah obat ini ke berbagai rumah lelang, keuntungannya akan sangat mengejutkan, kata Zheng Wenlong dengan penuh semangat.
Maka itu bagus. Aku akan merepotkanmu untuk mengatasinya, kata Long Chen. Dia benar-benar sedikit menyesal terhadap Zheng Wenlong karena dia telah menyebabkan cukup banyak masalah untuknya. Hanya melihat kelelahan jauh di dalam matanya, dia bisa tahu seberapa besar tekanan yang dia alami karena dia. Alasan dia mengeluarkan banyak ramuan obat yang berharga ini adalah untuk membalasnya. Dia pasti tidak akan memperlakukan siapapun di sisinya dengan tidak adil. Sebelumnya, dia miskin. Tapi sekarang dia punya uang, dia pasti tidak akan lupa memberinya bagiannya. Zheng Wenlong sangat bersemangat. Dia memberitahu Long Chen bahwa keuntungan dari kecambah obat yang berharga ini akan sangat besar, bahkan dia tidak berani membayangkannya. Ini seharusnya cukup untuk melunasi utangnya, dan dia masih memiliki banyak uang tersisa. Zheng Wenlong bertanya pada Long Chen apa yang ingin dia lakukan dengannya. Dia bisa langsung memberikan uang sisa kepada Long Chen, atau dia bisa meninggalkan uang itu di Sekte Huayun dan mendapatkan bunga darinya. Dengan uang sebanyak ini, bunga setahun pasti akan menjadi jumlah yang mengejutkan. Long Chen hanya melambaikan tangannya, mengatakan bahwa Zheng Wenlong bisa menanganinya sendiri. Dia juga memberitahu Zheng Wenlong bahwa dia harus meningkatkan posisinya sendiri dalam Sekte Huayun. Saat basis kultivasi Long Chen meningkat, hal-hal yang dia butuhkan di masa depan akan menjadi lebih mahal. Jika status Zheng Wenlong di Sekte Huayun tidak cukup tinggi, dia tidak akan bisa membantunya di masa depan. Sebelumnya, Zheng Wenlong telah menawarkan banyak bantuan kepada Long Chen, dan sekarang, Long Chen menanamkan investasi besar pada Zheng Wenlong sehingga dia dapat meningkatkan bisnisnya, memungkinkannya untuk maju dengan cepat di Sekte Huayun. Selain bahan obat, Long Chen juga memberinya cincin spasial yang dia peroleh dari jalur rusak yang tidak berguna baginya. Beberapa di antaranya berasal dari Celestials. Sekte Huayun mengandalkan bisnis, dan bisnis adalah tentang keuntungan. Sama seperti Menara Pil, mereka netral dari pergulatan antara jalur benar dan rusak. Mereka akan berbisnis dengan kedua belah pihak. Jadi Sekte Huayun pasti bisa menemukan kegunaan harta karun di dalam cincin spasial itu. Itu juga akan menghasilkan banyak keuntungan. Zheng Wenlong segera mulai bekerja, membuat daftar inventaris untuk Long Chen, tetapi akibatnya, Long Chen langsung mengusirnya. Bagaimana dia bisa peduli dengan detail dan omong kosong seperti itu? Dia baru saja meminta Zheng Wenlong menanganinya sendiri. Zheng Wenlong sangat tersentuh. Meskipun Long Chen telah memberinya banyak tekanan, semuanya tidak sia-sia. Kepercayaan yang dimiliki Long Chen padanya membuatnya merasa seperti investasi awalnya benar-benar tepat. Setelah mengirim Zheng Wenlong, Long Chen kembali ke Camp Dragon Blood Legion. Dia melihat semua orang sibuk makan. Namun, mereka semua pintar. Mereka tahu bahwa tidak banyak daging untuk dibagikan, dan dengan setiap suapan kecil daging, mereka akan minum sebotol besar anggur. Saat ini, mereka sudah agak mabuk. Long Chen memanggil Gu Yang dan Guo Ran. Dia langsung memberikan tombak harta karun ke Gu Yang. Dia tidak tahu seberapa banyak dia telah mabuk, tetapi Gu Yang benar-benar menangis. Item harta adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap pembudidaya bahkan dalam mimpi mereka. Gu Yang tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkannya secepat ini. Guo Ran, bagaimana persiapanmu? Tanya Long Chen. Dari semua orang, orang yang paling tidak dia yakini adalah Guo Ran. Jangan khawatir bos, saya sudah selesai menempa baju besi emas saya. Saya juga telah menambahkan dengan sempurna di semua jenis mekanisme. Selain kamu, tidak ada seorang pun di Dragon Blood Legion yang bisa menindasku. Kata Guo Ran dengan percaya diri. Tidak buruk, tidak buruk. Anda akhirnya tahu apa artinya menjadi rendah hati. Anda tidak seperti sebelumnya di mana Anda memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun dan berpikir Anda adalah seorang ahli tertinggi. Long Chen mengangguk dengan pujian. Hehe, ini semua berkat bos. Ketika Anda bertarung melawan empat jenius surgawi, kata-kata Anda sangat menyentuh saya. Guo Ran tertawa nakal. Kata-kata apa? Apakah saya mengatakan sesuatu? Long Chen terkejut. Dia tidak ingat pernah mengatakan sesuatu yang begitu dalam. Guo Ran memasang ekspresi serius dan sedikit mengangkat dagunya, meniru Long Chen, dia berkata, aku sudah bosan dengan tindakanmu yang tidak pernah berhenti dan tidak berubah. Long Chen dan Gu Yang tertawa. Imitasi Guo Ran benar-benar akurat. Bahkan nada suara Long Chen telah ditiru dengan sempurna. Yang paling penting, dia bahkan memiliki kesombongan spesifik Long Chen. Kamu tidak mungkin berlatih hal-hal yang tidak berguna sepanjang hari, kan? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Bos, kamu salah. Sepanjang hidupku, satu-satunya hal yang kuharapkan adalah bisa pamer di belakangmu selamanya. Guo Ran menepuk dadanya tanpa rasa malu sedikit pun.
Long Chen sekarang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tapi dia bisa memahaminya. Guoran tidak pernah mengalami rasa sakit yang dialami Long Chen, jadi dia adalah anak hedonis khas dari sebuah keluarga kecil. Mungkin satu-satunya nilai yang dimilikinya dalam hidupnya adalah untuk pamer. 3 hari kemudian, semua ahli tingkat surgawi berkumpul. Long Chen sekali lagi melihat 4 jenius surgawi. Namun, Zhao Wuji, Zhong Wuyan, dan Yue Qianshan dengan jelas memiliki jejak penghormatan di mata mereka ketika mereka melihat Long Chen. Adapun Sui Guanzi, ekspresinya benar-benar sedingin es, dan ada niat membunuh yang tak bisa disembunyikan di matanya. Kakak Long, selama kau mengucapkan sepatah kata pun, aku akan membunuhnya dengan satu pukulan tongkatku. Wilde adalah orang pertama yang kesal. Lain kali, ini bukan waktunya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun Sui Guanzi telah menjadi peringkat 3 celestial, Long Chen masih tidak perlu memperlakukannya dengan serius. Di matanya, dia hanya peringkat 3 buah Dao Surgawi. Yang lain memandang Wilde dengan kaget. Energi mengamuk yang datang dari Wilde membuat mereka gemetar. Sepertinya Wilde adalah monster yang mungkin mulai membunuh orang kapan saja. Bahkan Sui Guanzi menggigil. Dia pernah mendengar tentang Wilde, tetapi melihatnya secara langsung, intuisi ahlinya memberitahunya bahwa Wilde menimbulkan bahaya yang fatal baginya. Perasaan itu bahkan lebih kuat dari yang dia dapatkan dari Long Chen. Huff, Long Chen, jangan biarkan aku menemukanmu di jalan abadi, atau aku akan menyelesaikan hutang di antara kita dengan benar. Meski agak takut pada Wilde, dia tetap buka mulut. Idiot, apakah kamu melihat bosku memperhatikanmu sedikitpun? Jika ini tempat yang tepat, Anda pasti sudah mati. Saya benar-benar mempertanyakan apakah otak Anda tertinggal di plasenta saat Anda lahir, kutuk Guoran. Ledakan. Tiba-tiba, fluktuasi spasial yang kuat meletus, memotong pertengkaran verbal mereka. Sebuah perahu terbang besar muncul di atas mereka. Bab 769. Semua orang buru-buru menutup mulut. Perahu terbang itu perlahan turun. Panjangnya lebih dari 300 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Itu tampak megah dan mewah, dan rune formasi yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cemerlang di atas permukaannya. Seorang wanita berjubah merah, cantik dan anggun turun dari perahu. Salam, Master Sekte. Termasuk wakil Master Sekte, semua orang buru-buru membungkuk. Long Chen juga mengikuti dengan canggung. Ouyang Qiuyu sedikit mengangguk. Semua murid bisa naik perahu sekarang. Waktunya hampir tiba. Petik 2. Long Chen dan yang lainnya masuk sesuai dengan sinyal wakil sekte. Hanya setelah mereka bangun mereka menyadari betapa mewahnya kapal ini sebenarnya. Ini sebenarnya adalah item harta. Guoran segera mengenali levelnya. Bagian atas kapal terbang itu sangat luas, dan ada banyak dekorasi mewah, beberapa dengan teh dan minuman di atasnya. Itu sangat nyaman. Selain itu, bahkan ada penghalang tembus pandang di sekitar kapal terbang tersebut. Bahkan saat terbang, mereka tidak merasakan angin sepoi-sepoi sedikit pun. Itu nyaman dan aman. Murid-murid menemukan tempat untuk mereka duduk. Mereka semua dipenuhi dengan penghormatan terhadap wanita seperti peri yang berdiri di depan perahu. Bahkan, mereka hampir tidak berani mengangkat kepala untuk melihatnya. Ini adalah orang nomor 1 dari sekte Xuan Tiandao. Dia adalah seseorang yang sangat dekat untuk menjadi raja, salah satu tokoh puncak di seluruh tanah air timur. Setelah semua orang bangun, Ouyang Qiuyu mengaktifkan perahunya. Itu mulai perlahan melayang ke udara. Kemudian, perahu itu bergetar dan melesat ke depan, tampak seperti seberkas cahaya yang melesat di udara. Sekte Xuan Tiandao dengan cepat menyusut dalam pandangan mereka sampai menghilang hanya dalam beberapa napas. Mereka semua dikejutkan oleh kecepatan ini. Lebih jauh, itu hanya menjadi lebih cepat. Tidak perlu khawatir, butuh beberapa hari bagi kita untuk sampai di titik kumpul. Jika Anda semua mulai bungkam sekarang, waktu akan terasa seperti berlalu lebih lambat. Ouyang Qiuyu tersenyum pada semua orang secara damai. Tetapi tidak ada yang berani berbicara diam, karena mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat padanya. Tidak peduli seberapa berani mereka tidak akan berani terkekang di depan Master Sekte. Bahkan Sui Guanzi, Zhao Wuji, dan yang lainnya semuanya sangat tertutup sekarang. Di depan sosok puncak dari tanah air timur, mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Adapun Long Chen, dia acuh tak acuh. Dia telah melakukan sesuatu yang sangat memalukan, jadi melakukan sesuatu yang lebih tidak terlalu penting. Master Sekte, mengapa kita perlu menggunakan kapal terbang daripada hanya menggunakan formasi transportasi?
Tanya Long Chen. Karena tempat yang akan kita tuju memiliki 3 zona spasial badai di antara kita. Luar angkasa di sana sangat tidak stabil, dan tidak mungkin membuat formasi transportasi yang bisa melewatinya. Kami hanya bisa terbang, kata Ouyang Qiuyu. Dia tidak berdiri di atas kesopanan. Sama seperti itu, dia duduk di samping Long Chen, bertingkah sealami saat dia memakan ikan bersamanya. Namun, Long Chen jelas agak tidak wajar. Dia sedikit gelisah dan menjaga jarak dengan sopan. Hal utama adalah tekanannya terlalu besar. Kak Batuk, Master Sekte, apa yang Anda maksud dengan zona badai? Tanya Tang Wan Er dengan canggung. Dia sudah terlalu terbiasa memanggil adiknya. Kakak perempuan Wan Er, adik perempuan Mengki, kamu bisa memanggilku sama seperti dulu. Saya lebih suka sebutan semacam itu. Tawa Ouyang Qiuyu. Semua orang terkejut. Benar-benar tidak terduga bagi Mengki dan Tang Wan Er untuk benar-benar mengenal Master Sekte. Selain itu, mereka tampak sangat akrab dengannya. Master Sekte selalu menjadi sosok yang sangat misterius. Bahkan kepala biara mereka belum pernah melihatnya. Pertempuran besar yang mengguncang surga pernah terjadi di dunia kita. Pertempuran itu mengubah struktur dunia, dan benua surga bela diri terpecah menjadi 5 bagian. Itu adalah tanah gurun timur, gurun barat, laut selatan, sumber utara, dan dataran tengah, kata Ouyang Qiuyu. Semua orang kaget. Jadi kelima wilayah itu tidak alami, tapi hasil dari pertarungan yang hebat. Lalu tingkat mengejutkan seperti apa yang telah dicapai pertempuran itu. Pertarungan itu terjadi sangat lama sehingga hampir mustahil untuk dilacak kembali. Legenda mengatakan itu adalah pertempuran para dewa, tetapi tentang seberapa bisa legenda itu, terserah penilaian pribadi masing-masing orang. Namun, pertempuran itu benar-benar menakutkan. Itu terjadi sangat lama sehingga tidak ada yang bisa mengingatnya, tetapi ada banyak tempat di mana ruang angkasa dihancurkan. Meskipun dunia mencoba untuk pulih, luka lama itu meninggalkan bekas luka. Akibatnya, banyak tempat di dunia ini yang ruangnya terlalu tidak stabil untuk membentuk formasi transportasi, jelas Ouyang Qiuyu. Guru Sekte, murid tidak mengerti sesuatu, kata Zhong Wuyan tiba-tiba. Lanjutkan, Ouyang Qiuyu tersenyum dengan semangat. Melihat Ouyang Qiuyu begitu mudah diajak bicara, kegugupan Zhong Wuyan berkurang drastis. Aku ingin tahu, dunia seperti apa yang kita tinggali ini? Eksistensi macam apakah jalan abadi itu? Petik 2. Telinga semua orang terangkat. Ini juga sesuatu yang ingin mereka ketahui juga. Mengenai struktur dunia, bahkan saya tidak yakin tentang banyak hal. Dunia ini 3 dimensi, tetapi juga merupakan bidang datar. Mungkin mengatakannya seperti ini sulit bagi Anda untuk memahaminya, jadi saya akan mengatakannya dengan cara lain. Sebuah formasi transportasi berfungsi dengan melipat ruang, membuatnya jadi 2 titik terhubung, mengubah jarak di antara mereka menjadi 0. Namun hal ini dengan syarat ruangnya stabil, serta menemukan simpul spasial yang benar. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang itu, Anda harus mencari master formasi, dan mereka dapat memberi Anda jawaban yang lebih rincin. Bahkan pengetahuan saya tentang itu terbatas. Jadi itu penjelasan tentang bagaimana planar. Tapi dunia juga 3 dimensi. Dunia kita juga dikelilingi oleh ruang planar yang tak ada habisnya. Mungkin itu terlalu membingungkan. Jika saya membuat analogi, dunia kita akan menjadi seperti gelembung, dan ada juga gelembung yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kita. Kami semua bersatu padu. Itu juga mirip dengan sarang lebah, tetapi kita dikelilingi oleh lebih dari 6 dunia. Jadi jangan berpikir ini satu-satunya dunia di luar sana. Selain itu, ada dunia luar di samping kita. Namun, kami diisolasi oleh hukum dari dunia itu, jadi kami tidak dapat melihatnya. Alasan saya memberitahu Anda semua ini adalah karena jalan abadi berbeda dari alam rahasia yang Anda ketahui. Alam rahasia hanyalah sisa-sisa dunia yang hancur yang ada di dalam celah-celah ruang. Tetapi jalan abadi adalah dunianya sendiri, satu tingkat yang sama dengan kita. Rumor mengatakan bahwa jalan abadi adalah cobaan yang ditinggalkan dari era abadi. Rahasia menjadi abadi atau dewa ada di dalamnya. Namun, dunia itu telah hancur. Kerusakan yang terjadi padanya bahkan lebih besar dari apa yang terjadi pada dunia kita, dan itu hampir runtuh sepenuhnya. Hukum dalam jalan abadi tidak lengkap. Setelah Anda masuk, Anda mungkin menemukan bahwa kekuatan Anda terkadang dibatasi. Tapi untungnya, hukum di sana menguntungkan bagi Celestial, dan Anda masih bisa memanggil teriakan surgawi Tao Anda. Petik 2. Semua orang berpaling untuk melihat Long Chen. Sui Guanzi dan yang lainnya memiliki ekspresi kegembiraan. Ejekan muncul di hati Long Chen.
ini teman-temannya. Melihat orang lain mendapat keuntungan, mereka cemburu, melihat orang lain yang dirugikan, mereka tertawa. Tiba-tiba, kapal terbang itu mulai bergoyang. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala untuk membentuk lapisan cahaya. Langit menjadi gelap, mengejutkan semua orang. Ouyang Qiuyu berkata, "Jangan takut. Ini adalah zona badai pertama. Ruang di sini tidak lengkap, dan kita hanya bisa menerobos masuk. Kami akan melalui sebentar lagi." Petik 2. Meskipun Ouyang Qiuyu menghibur mereka, orang-orang masih sedikit takut. Mereka tiba-tiba tidak dapat melihat apapun di luar kapal. Sepertinya mereka telah dilahap oleh kegelapan. Selanjutnya, kapal terbang itu bergoyang dengan kuat, dan penghalang cahaya juga bergetar. Sepertinya mereka bisa putus kapan saja. Namun, kegelapan tidak berlangsung lama sebelum mereka sekali lagi melihat cahaya. Tiba-tiba, orang-orang mendengar suara gerutu yang keras. Mereka buru-buru berbalik ke arah sumber untuk melihat Wilde mendengkur di kursinya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Seberapa yakin dia harus tidur di sini? Maaf, Wilde sangat lelah akhir-akhir ini, jadi dia harus segera tidur, Long Chen meminta maaf kepada Ouyang Qiuyu. Bagaimanapun, itu benar-benar tidak sopan baginya untuk tidur tepat di depan Master Sekte. Tetapi Long Chen tahu bahwa ini adalah cara Wilde untuk menjaga energinya. Lebih jauh lagi, Wilde telah sendirian dan menderita begitu lama. Hatinya lelah. Setelah menemukan semua orang, sarafnya langsung rileks. Dia butuh waktu. Ouyang Qiuyu hanya tersenyum sedikit dan menyatakan bahwa dia baik-baik saja dengan itu. Ketika pandangannya menyapu Wilde, keterkejutan muncul di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Menarik pandangannya dari Wilde, dia memberitahu semua orang, "Kamu adalah jenius dari Sekte Xuan Tian Dao kami. Anda memiliki kepribadian dan pendapat Anda sendiri. Meskipun saya berharap Anda bersatu, itu tidak terlalu masuk akal, jadi saya tidak bisa repot-repot menyia-nyiakan usaha. Aku akan memperingatkanmu sekali ini saja. Begitu Anda memasuki jalan abadi, tidak peduli siapa Anda, peluang Anda untuk bertahan hidup pasti tidak akan lebih dari 50%. Ini tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi. Faktanya, para ahli yang lebih kuat umumnya memiliki angka kematian yang lebih tinggi." Petik 2. Apa? Mengapa? Karena semakin kuat Anda, semakin banyak hal yang dapat Anda lihat di dalam jalan abadi, hal-hal yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dilihat oleh orang lain. Prinsipnya sangat sederhana, yang tenggelam adalah orang yang pandai berenang. Di satu sisi, karena mereka kuat, mereka menjadi sombong dan menantang hal-hal yang lebih sulit. Di sisi lain, orang yang lebih kuat cenderung mengalami keberadaan yang lebih kuat. Dan keberadaan yang lebih kuat tidak bisa dikalahkan hanya dengan keberuntungan. Jadi semakin kuat Anda, semakin besar kemungkinan Anda akan jatuh, kata Ouyang Qiuyu. Semua orang mengangguk, resiko tinggi disertai dengan penghargaan yang tinggi. Dan jika Anda salah menilai kemampuan Anda, risiko itu mungkin merenggut nyawa Anda. Singkatnya, apapun peluang yang Anda hadapi di dalam, jangan berpikir tentang bagaimana Anda akan mendapatkannya terlebih dahulu, tetapi pikirkan apakah Anda akan memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Bahkan jika Anda memperoleh sesuatu, Anda mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menyimpannya. Cuma itu yang harus kuberitahukan padamu. Penggarap semuanya adalah penjudi. Jika Anda menang, Anda bisa melambung dan melanjutkan ke taruhan berikutnya. Jika Anda kalah, semuanya akan berakhir. Tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Setelah mengatakan itu, Ouyang Qiuyu tidak lagi mengatakan apapun. Hati semua orang menjadi agak berat. Namun, Long Chen tidak merasakan tekanan apapun. Dibandingkan keberuntungan, dia lebih percaya diri dengan kekuatannya. 3 hari berlalu. Kapal terbang akhirnya mulai melambat, dan daratan tandus muncul di hadapan mereka. Tanah itu ditutupi oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bab 770 banding 770. Long Chen melihat ke bawah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sudah ada banyak ahli di sini. Dari sekilas, mereka pasti berjumlah ribuan. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan pesona Dao tertentu yang menandai mereka sebagai Celestials. Melihat banyak Celestial ini sekaligus benar-benar mengejutkan. Mereka semua berkumpul di gurun pasir dalam banyak kelompok. Beberapa kelompok memiliki puluhan orang, sementara beberapa memiliki ratusan. Kelompok besar itu sangat mengesankan. Ketika kapal terbang itu turun, mereka semua menoleh. Ouyang Qiuyu memimpin orang-orangnya turun dari kapal, dan lusinan ahli tua segera datang untuk menerimanya. "Salam,
Master Sekte Ouyang Qiuyu. Petik 2. Para tetua itu semua membungkuk dengan sangat hormat kepada Ouyang Qiuyu. Sekelompok besar murid di belakang mereka mengikuti. Orang-orang ini berasal dari sekte yang lebih kecil yang tidak memiliki kekuatan yang cukup. Mereka harus mengandalkan sekte Xuan Tian Dao untuk bertahan. Terus terang, mereka bisa dianggap bawahan. Karena mereka tidak cukup kuat untuk melawan jalur rusak sendirian, mereka perlu membentuk aliansi. Dan sekte Xuan Tian Dao secara alami adalah pemimpin aliansi itu. Setiap orang terlalu sopan. Melihat Anda semua dengan para jenius yang sedang naik daun benar-benar memuaskan. Ouyang Qiuyu tersenyum saat dia melihat murid-murid ini. Dia benar-benar merasa agak tidak terduga bahwa sekte yang lebih kecil ini dapat membesarkan celestial sebanyak ini. Mereka memiliki lebih dari 400 celestial, jadi rata-rata, setiap sekte telah mengumpulkan lebih dari 10 celestial. Sekte Master terlalu memuji kita. Generasi murid ini benar-benar merupakan kelompok terkuat yang pernah kami miliki sepanjang sejarah. Mudah-mudahan, mereka bisa menahan diri di jalan abadi dan menjadi jenius sejati. Hanya saja jalan abadi dipenuhi dengan bahaya, dan jika iblis dari jalur rusak itu menyerang, kami berharap para pahlawan dari sekte Xuan Tian Dao dapat membantu, kata salah satu sesepuh. Dia benar-benar membungkuk sedikit ke arah Long Chen dan yang lainnya. Long Chen dan yang lainnya buru-buru mengembalikan busur itu. Tapi Sui Guanzi dan yang lainnya hanya mengangguk ringan. Mereka tidak terlalu menganggap serius sesepuh ini. Tetua ini hanya di puncak ekspansi laut. Kekuatannya bahkan lebih rendah dari mereka. Jadi, mereka tidak peduli padanya. Tapi Long Chen berbeda. Tidak peduli basis kultivasinya, dia adalah pemimpin sekte, dan meskipun usianya, dia tidak ragu-ragu untuk meminta bantuan dari sekelompok murid junior. Itu adalah sesuatu yang bisa dia kagumi. Di seluruh kelompok mereka, hanya orang-orang Long Chen yang mengembalikan busur dengan hormat. Jangan khawatir, jika saudara-saudara magang junior kita dan saudara perempuan magang membutuhkan bantuan, tentu kita tidak akan hanya menonton. Sui Guanzi mengangguk, nadanya sangat arogan. Dia jelas berbicara sebagai orang nomor satu dari Xuan Tian Dao Sekte. Guo Ran sedikit kesal, tapi tatapan dari Long Chen menahannya. Long Chen tidak pernah peduli untuk menonjol, karena burung yang menonjol itu adalah yang pertama ditembak. Jika Sui Guanzi ingin mencari ketenaran, dia bisa. Long Chen dengan senang hati menunggu pembukaan jalan abadi. Pada saat ini, murid-murid dari sekte yang lebih kecil datang untuk memperkenalkan diri. Pemimpin sekte mereka telah dengan jelas memberitahu mereka tentang Yayasan Xuan Tian Dao Sekte dan memberitahu mereka untuk membentuk hubungan dengan benar. Mungkin salah satu dari mereka bisa menyelamatkan hidup mereka di jalan abadi. Mungkin melakukan ini adalah pukulan bagi ego mereka, tetapi aturan dunia kultivasi sesederhana itu. Para ahli harus dihormati, dan bersikap ramah terhadap para ahli bukanlah hal yang memalukan. Murid-murid itu mungkin juga celestial, tetapi aura mereka jelas jauh lebih lemah daripada murid-murid Xuan Tian Dao Sekte. Inilah perbedaannya, tidak setiap sekte memiliki begitu banyak sumber daya untuk membesarkan murid mereka. Murid-murid ini dipenuhi dengan rasa hormat. Untuk menyedot kesombongan murid Xuan Tian Dao Sekte, mereka menanyakan beberapa pertanyaan kultivasi. Murid-murid ini sebenarnya mendapat banyak manfaat hanya dari jawabannya. Bahkan Gu Yang dan yang lainnya dikelilingi oleh orang-orang yang meminta petunjuk. Adapun Guo Ran, tidak perlu bicara lagi. Dia sudah mulai mengatakan begitu banyak omong kosong sehingga orang-orang yang mendengarkan merasa seperti tersesat di awan. Kakak magang senior Guo Ran benar-benar naga di antara manusia. Kebijaksanaan ini sungguh luar biasa. Hanya saja, kami tidak dapat benar-benar memahami apa yang Anda katakan. Jika Anda bisa menjelaskannya lebih detail, kami akan sangat berterima kasih, kata seorang murid dengan rendah hati. Guo Ran memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya, dan dengan cara yang sangat mencolok, dia berkata, prinsip tertinggi dari langit dan bumi tidak dapat dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Hanya pemahaman yang akan memungkinkan Anda untuk memahami Dao, dan hanya Dao yang memungkinkan Anda untuk memahami keilahian. Semuanya terserah peluang dan kemampuan pemahaman Anda sendiri. Anda tidak bisa memaksanya. Petik 2. Sebuah cekikikan hampir keluar dari mulut Long Chen. Guo Ran, yang pada dasarnya adalah seorang pandai besi, sebenarnya sedang menguliahi mereka tentang Dao. Ketebalan wajahnya adalah sesuatu yang bahkan Long Chen harus mengaku kalah. Adapun Meng Qi dan Tang Wan Er, mereka dikelilingi oleh sekelompok wanita. Tapi yang membuat Long Chen hampir batuk darah adalah mereka sebenarnya tidak membicarakan masalah yang tepat. Kakak,
Kamu sangat cantik, dan kulitmu sangat bagus. Teknik rahasia apa yang Anda gunakan? Petik 2. Kakak, rambutmu sangat halus. Di mana Anda membelinya? Ini sangat cocok dengan temperamen Anda. Petik 2. Kakak, gaunmu ini sangat dekoratif. Bagaimana bisa begitu indah? Apakah ini rune kecantikan? Petik 2. Long Chen dan Wilde berada di belakang kerumunan. Long Chen menemukan tempat untuk memasang kursi, sedangkan Wilde duduk di tanah. Tapi mengingat ukurannya, kepalanya masih sejajar dengan Long Chen. Kakak Long, aku agak lapar, bisik Wilde. Apa? Apakah Anda sudah menyelesaikan Azure Scale Hornet Eagle? Tanya Long Chen. Itu hanya berlangsung 2 kali makan, kata Wilde dengan perasaan sedih. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Magical Beast peringkat ke-7 hanya bertahan 2 kali makan. Itu sungguh luar biasa. Bahkan dengan kekayaan Long Chen, sepertinya dia masih akan dimakan di luar rumah dan di rumah. Saudaraku, tahan. Saya tidak punya apa-apa untuk Anda makan di sini, tapi begitu Anda berada di Jalan Abadi, pasti akan ada banyak makanan untuk Anda. Bagaimana kalau kamu pergi tidur sekarang? Petik 2. Baik, petik 2. Wilde memejamkan mata. Hanya dalam beberapa napas, suara dengkuran datang dari dirinya. Tubuh Wilde terlalu aneh. Long Chen belum pernah melihat konstitusi seperti itu. Dia tidak perlu berkultivasi, yang perlu dia lakukan hanyalah makan. Dan konsumsinya juga mengejutkan. Entah dia sedang berdiri atau duduk, dia akan menghabiskan energinya dan dengan cepat menjadi lapar. Hanya tidur yang membuatnya bertahan lebih lama. Long Chen telah memeriksa tubuh Wilde sebelumnya. Saat ini, hampir 90% selnya telah terbangun. Namun masih ada sebagian yang tertidur. Begitu dia membangunkan mereka semua, Wilde pasti akan menjadi monster yang menakutkan. Tetapi untuk mengaktifkan 10% sel yang tersisa akan membutuhkan siapa yang tahu berapa banyak Magical Beast untuk memasuki perut Wilde. Maaf, apakah Anda kakak magang kakak Long Chen? Long Chen berada di tengah-tengah perenungan ketika seorang gadis muda muncul di depannya. Dia tampak berusia 17 atau 18 tahun, dan dia jelas pemalu. Dia terkejut, tapi kemudian dia melihat Tang Wan Er menatapnya dengan senyum nakal. Saya, apakah kamu butuh sesuatu? Tanya Long Chen. Ku dengar kau adalah anggota terkuat dari Sekte Xuan Tian Dao. Benarkah? Tanyanya bersemangat. Lelucon macam apa itu? Orang terkuat saat ini sedang berbicara dengan para pemimpin Sekte Anda. Jika dia mendengar ini, saya akan dipukuli. Long Chen dengan gugup menunjuk ke Ouyang Qiuyu. Gadis itu tertawa dan berkata, saya berbicara tentang generasi junior. Petik 2. Pada saat ini, Meng Qi dan Tang Wan Er, bersama dengan wanita yang mereka ajak bicara, semuanya memandang Long Chen. Tindakan mereka menarik perhatian beberapa orang, dan murid di dekatnya berhenti berbicara untuk melihat. Bagaimana mungkin, aku bahkan bukan seorang celestial. Satu-satunya alasan saya bisa menyelinap masuk adalah karena saya menyuap master sekte dengan ikan. Long Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa mengakui hal seperti itu. Kamu berbohong. Saya mendengar bahwa selama persidangan Xuan Tian Dao Sekte, Anda berhasil menang melawan 4 jenius surgawi sendirian. Anda pasti adalah anggota nomor 1 dari generasi junior Sekte Xuan Tian Dao, katanya dengan penuh hormat. Kata-katanya segera menyebabkan ekspresi Sui Guanzi dan yang lainnya tenggelam. Itu adalah penghinaan terbesar mereka. Meskipun tidak ada seorang pun di Sekte Xuan Tian Dao yang berani membahasnya di sekitar mereka semua tahu bahwa banyak orang yang mendiskusikannya di belakang punggung mereka. Sekarang dia mengungkitnya, amarah mereka segera menyulut. Long Chen sepertinya memahami sesuatu. Awalnya, Sui Guanzi telah bertindak seperti dia adalah anggota nomor 1 dari Sekte Dao Xuan Tian, dan dia tidak membalas. Tapi itu tidak berarti setiap orang memiliki sifat murah hati. Gadis ini jelas telah digunakan oleh Tang Wan Er. Dia telah mengirimnya untuk membahas topik ini di depan umum. Meskipun Tang Wan Er tidak suka saat Long Chen menggoda wanita lain, dia tetaplah pahlawan termegah di hatinya. Dia tidak akan membiarkan orang lain mengambil gelar itu darinya. Akibatnya, kata-kata gadis ini menjadi tamparan di wajah Sui Guanzi. Bukankah dia ingin bertindak seolah-olah dia adalah murid nomor 1 dari Xuan Tian Dao Sekte? Tapi bahkan 4-1, mereka masih dikalahkan. Memikirkan itu, Long Chen tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Benar-benar mustahil untuk memahami pemikiran seorang wanita. Dia hanya beruntung saat itu. Jika kita bertarung lagi, dia pasti tidak akan bisa bertahan bahkan 100 pertukaran melawanku, ejek Sui Guanzi tiba-tiba. Nada suaranya sangat provokatif.
Anda berani mengatakan bahwa bos saya tidak akan mampu bertahan selama 100 pertukaran? Idiot, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Saya segera menantang Anda untuk pertempuran hidup dan mati. Apakah kamu berani? Kata Guo Ran dingin. Gu Yang dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak terlalu keberatan ketika mereka dihina, tetapi mereka tidak akan menahan diri begitu orang lain menghina Long Chen. Mendengar tantangan Guo Ran, semua orang melompat ketakutan. Guo Ran benar-benar mengeluarkan tantangan hidup dan mati melawan peringkat 3 Celestial. Guo Ran, jangan main-main, kata Long Chen acuh tak acuh. Dia tahu Guo Ran percaya diri dengan baju besi barunya. Dia sudah lama tidak sabar untuk mengujinya dan menyebarkan namanya. Tapi ini bukan tempatnya. Meskipun dia belum melihat baju besi baru Guo Ran, Long Chen tahu itu pasti sangat menakutkan. Jika mereka bertarung, mungkin dia akan bisa menekan Guo Ran, tapi jika itu menjadi pertarungan hidup dan mati, maka dia bahkan tidak akan memiliki jaminan untuk menang melawan mekanisme celaka orang kecil itu. Oh, siapa yang mengira bahwa sisi Xuan Tian Dao Sekte akan begitu hidup? Mungkin segalanya akan lebih damai jika beberapa dipersembahkan sebagai korban ke surga. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar yang menyebabkan ekspresi semua orang sedikit berubah.